Kuan Long. Sudahku, kalau tidak ada perintahku, jangan ikuti aku. Tuan Long, Anda adalah ketua grup Long Chuan. Berkekayaan triliunan, wanita apa yang tidak bisa didapat, kenapa harus merendah, jadi pengawal untuk Nona Gu? Tangkap dia! Jangan lari, berhenti, berhenti! Rumahmu di mana? Ku suruh pengawal mengantarmu pulang. Terima kasih, bagaimana aku membalas budi padamu? Namaku Gu Yushuang, setelah kamu dewasa, harus datang melindungi aku. Oke, sepakat. 20 tahun yang lalu, dia menyelamatkanku, ini adalah janjiku padanya. Tapi, tidak perlu dibicarakan lagi, hari ini dia menikah dengan lelaki bajingan. Jangan tunda waktuku untuk menghancurkan tempat kejadian. Yushuang, ini adalah giok warisan dari nenek moyang keluarga Wang. Hari ini, ku berikan padamu. 321. Wah, ini apa? Yushuang, dengarkan penjelasanku. Aku hanya menganggap Xiaoxiao sebagai adik, tidak seperti yang kamu lihat. Kamu sudah melepas pakaianmu dan hanya menganggapnya sebagai adik. Semua sudah melihatnya. Hari ini Wang Ze mengkhianatiku, bukan aku yang membatalkan pernikahan. Nona besar, pekerjaan kotor ini biarkan aku saja. Beraninya merusak pusaka warisan keluarga Wang, cari mati. Fomo Qian, bawa aku pergi. Baik. Hadang mereka. Shuang-shuang, kenapa pernikahan dibatalkan? Nenek sakit kanker perut, tidak punya waktu banyak. Keinginannya hanya mengharapkan kamu bisa menikah. Ada pria cakap yang bisa diandalkan. Nenek, aku tidak akan menikahi Wang Ze. Tapi aku sudah dengan pendiri grup Long Chuan menikah. Besok ulang tahunmu ke-80. Aku bawa dia menemuimu. Kamu menikah denganku. Apakah dia sudah mengetahui identitasku? Tidak kusangka wanita kaya raya sepertiku ternyata menikah dengan seorang pengawal. Kamu mulai besok pura-pura menjadi Tuan Long. Aku memang sebenarnya Tuan Long. Aku cuma menyuruhmu pura-pura jadi Tuan Long, mempermalukan Wang Ze. Kamu malah menganggap dirimu jadi Tuan Long. Kelihatannya Nona besar memang menyukai pria bajingan, tidak peduli akibatnya, menggunakan Tuan Long jadi alat untuk mempermalukanmu. Mana, mungkin hal paling kubenci dalam hidupku adalah penipuan dan pengkhianatan. Aku tidak mungkin memaafkannya. Suatu hari, kalau kamu tahu aku juga membohongimu, aku juga tidak akan memaafkanmu. Sepertinya masalah aku adalah Tuan Long, hanya bisa mencari peluang lain kali, bicara dengan Nona besar. Sesudah bertemu dengan nenek besok, lalu kita bercerai, aku akan memberimu 5 juta sebagai bonus. Bawa mobilmu ke sini, antar aku pulang. Yushuang, sejak kamu menyelamatkanku saat itu, aku sudah memilihmu di hidup ini. Kamu tidak bisa kabur. Siap, Nona besarku. Tuan Long, kamu kenapa datang lagi? Kalau ketahuan bagaimana, bos? Dengar-dengar Anda menghancurkan pernikahan. Takut Anda terjadi sesuatu. Yang berani macam-macam denganku, belum lahir di Long Chuan. Tapi memang terjadi sesuatu. Aku sudah menikah. Selamat, bos. Sungguh beruntung kami menjemput Anda dan istri pulang. Bentar. Dia sudah tidak ingat masalah waktu kecil, menganggapku hanya pengawal biasa. Ku berharap dia bisa mengingat sendiri inisiatif jatuh cinta padaku. Bos, kenapa Anda tidak langsung memberitahu Nyonya? Anda adalah kepala grup Long Chuan. Dia paling benci pembohong. Kalau tahu aku membohonginya, sesuai emosinya, pasti harus membunuhku. Tunggu dia jatuh cinta padaku. Baru mengatakannya. Ternyata, Tuan Long yang kuat, takut pada istri. Kamu lihat aku seperti ini? Apakah mirip Tuan Long?
Anda adalah Tuan Long, mana ada mirip tidak? Jujur, Anda seperti ini. Memang tidak terlalu mirip Tuan Long. Yang tegas, anggap aku tidak bertanya. Kalian pulanglah dulu, aku mau antar istriku pulang. Berpakaian pengawal, mana mungkin mirip? Tapi menikahi nyonya berubah menjadi ramah. Jalan. Mobil apa ini? Mobilku ini mudah dikendarai. Lihat, lampu mobil seperti mata. Sangat lucu. Oke, jalan. Aku saja. Aduh, cepatlah. Kenapa? Apakah nona besar kita ini jatuh cinta padaku? Detak jantung begitu cepat. Jangan sembarangan. Kalau tidak ku potong gajimu. Siap, nona besarku. Bahaya. Keahlian apa yang dimiliki pengawal ini membuatku jantung berdebar kencang? Kami akan mengikuti dengan baik, melindungi nyonya dan bos. Heh, Fumokian, lihat belakang, sepertinya ada mobil mengikuti kita. Seperti mobil keluarga Wang. Sial, mereka. Kenapa mengikuti kalau identitasku sesungguhnya ketahuan? Stanley ini sepertinya tidak mau gaji lagi. Nona besar, kamu tiba-tiba berubah pikiran membawaku ke toko mau ngapain? Tuan Long adalah orang yang sangat kaya raya. Kamu seperti ini, besok pasti akan ketahuan. Ini. Semua adalah desainer papan atas, perancang edisi terbatas dunia. Hanya kain, saja 1 juta 1 meter. Aku suasana hati baik hari ini. Mau yang mana, pilihlah terserah. Aku yang bayar. Nona besar mengeluarkan uang sebanyak ini, maka aku tidak sungkan lagi. Heh, pakaian kami di sini. Bukan pengawal bau sepertimu bisa sembarangan sentuh. Kalau kotor, apakah kamu bisa ganti rugi? Seluruh longcuan tidak ada barang yang tidak mampu aku beli. Shell sutra di sini lebih mahal darimu. Pengawal beraninya lihat toko kami. Grup longcuan kenapa punya pegawai sepertimu? Kulihat sepertinya kamu tidak ingin tinggal di longcuan lagi. Beraninya mengajariku. Kulihat tampangmu masih lumayan, pasti brondong. Jual badannya. Yang dibawa Tante Ani-Ani masih ngomongin martabat. Siapa yang kamu bilang brondong? Dia suamiku. Jangankan shawl, seluruh tokomu semua bisa kubeli. Jadi apa yang Anda lihat? Grup longcuan ada yang pembelian minimal. Aku tidak bawa kartu, tulis di pembukuan. Aku lihat, bukan tidak bawa kartu, tapi bawa wanita simpanan, pura-pura kaya, menipu konsumen. Sosialita palsu sepertimu, aku banyak ketemu. Kamu boleh pergi bereskan barangmu. Heh, ini adalah longcuan, hanya si O Tuan Long yang bisa memecatku seorang pengawal seperti mimpi apa? Fumokian, aku menyuruhmu sandiwara di depan nenekku. Bukan menyuruhmu, sungguh mengira kamu adalah Tuan Long. Kulihat kalian memang pembohong besar, begitu bisa berpura-pura. Kalau mampu pecat aku sekarang. Kurang ajar, kamu tidak mau hidup lagi. Asisten Lee, aku sudah berbuat salah, apa? Aku tidak akan berani lagi. Apakah kamu tidak tahu siapa yang kamu sakiti? Masih memohon cepat pergi. Bos, mohon maaf, bawahan tidak cekat. Tolong maafkan saya. Ah, ini adalah asisten hebat Tuan Long. Asisten Lee. Dia kenapa bisa memanggilmu, bos? Mulut asisten Lee memang cepat. Sudah mau ketahuan. Eh, teman lama. Sudah lama tidak ketemu. Lama tak jumpa. Kamu sebenarnya siapa? Kamu adalah asisten Tuan Long, asisten Lee. Kenapa bisa memanggil Fumokian, bos? Nyonya, aku hanya manajer toko kecil. Ku baru saja mengirimiku pesan, aku kemari hanya untuk memuluskan segalanya. Iya juga. Kalian berdua, kalau Tuan Long dan asisten Lee,
Karena kalian berdua adalah teman lama, kalau begitu aku bantu kamu menaikkan kinerja. Ini. Semuanya aku mau. Yang paling mahal dipakai lainnya, semua dibungkus. Baik. Bos, apa yang terjadi? Aku pengawal miskin ini disuruh akting jadi Tuan Long mengatasi keluarganya. Anda akting jadi diri sendiri. Permainan ini cukup menyenangkan? Bukan. Seluruh Long Cuan milik Anda haruskan pura-pura. Jadi miskin seperti ini. Masih menyuruh nyonya membeli. Aduh! Bukannya kamu juga teman miskinku? Mendampingimu seperti menemani harimau. Kerja tidaklah mudah. Ternyata, kamu menggunakan setelan jas dari Long Cuan. Cukup lumayan, Uga. Tuan Long, orang yang misterius. Kalau aku ketahuan bagaimana... Ini kamu tidak mengertikan. Semakin tidak ada orang tahu, baru mudah ditiru. Siapa yang tahu bedanya palsu dan yang asli? Nona besar sungguh pintar. Bisa pilih orang. Aih, mobilmu jangan parkir di sini. Kalau ketahuan orang, bagaimana? Kamu parkir di sana itu, di sudut beranda. Jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Baik, kamu masuk duluan. Aku sebentar menyusul. Cepat ya! Nenek! Nenek! Ya? Selamat ulang tahun. Terima kasih, cucu. Cucu menantu belum datang. Nona besar Gu, bukannya melarikan diri dari pernikahan, mana mungkin cucu menantu bisa datang? Fumokian membuatku diejek, aku akan memotong gajinya. Nenek, selamat ulang tahun. Ini adalah hadiah ulang tahun Anda yang kupilih dengan teliti, lihat apakah suka. Kamu jangan bertindak seperti ini, kami di sini tidak menyambutmu. Kakak Yushuang, aku tahu kamu masih marah padaku. Aku minta maaf, tapi aku dan Wang Ze sungguh tidak ada apa-apa. Kalian sungguh lucu membuatku muak melihatnya. Pergilah. Yushuang, Xiao Xiao sudah menjelaskan semuanya padamu. Kenapa kamu masih tidak terima? Jelas-jelas kamu yang sembarangan di belakangku. Kenapa jadi aku yang tidak masuk akal? Satu pria dingin, satu wanita bermuka dua. Kalian memang pasangan sejati. Aku doakan semoga kalian awet. Yushuang, aku sungguh hanya menganggap Xiao Xiao sebagai adik aku. Tahu kamu marah, begini. Kita memilih satu hari baik, beberapa hari lagi, adakan ulang pernikahan yang lalu. Bagaimana? Aku Gu Yushuang tidak mau pria tidak bersih. Kita sudah menikah, suamiku adalah Tuan Long dari grup Long Cuan. 10.000 kali lebih baik darimu. Kamu jangan mengejarku lagi. Yushuang, kamu jangan bercanda denganku. Menurut aku keluarga Wang, posisi di Long Cuan, bahkan aku tidak memenuhi syarat menyentuh grup Long Cuan. Kamu mana mungkin bisa menikah dengan Tuan Long? Benar, Kak Yushuang, kamu belum menikah tidak memalukan. Berbohong baru memalukan, kamu tidak mungkin sembarangan mencari pengawal kecil dan menikahkan. Yushuang, kamu jangan berbohong pada nenek. Nenek, aku carikan pasangan lebih baik lagi. Nenek, nenek sendiri saja tidak mempercayaimu kalau kamu sungguh menikah dengan Tuan Long. Kamu suruh dia keluarlah. Betul, suruh keluar aku lihat. Apakah benar Tuan Long? Yushuang, dia tidak berbohong. Betul, suruh keluar aku lihat. Apakah benar Tuan Long? Yushuang, dia tidak berbohong. Yang dikatakan Yushuang benar. Aku adalah suaminya. Yushuang, Tuan Long. Yushuang, nenek. Aku datang terlambat. Nenek, ini baru cucu menantumu sesungguhnya. Kamu adalah Tuan Long, cucu menantuku. Betul, aku nenek, namaku sesungguhnya. Fumokian. Bagus, bagus. Shuang, Shuang. Bisa menikahimu, pria yang begitu hebat. Bisa diandalkan, aku sudah tenang. Semoga kalian berdua di kemudian hari harmonis. Tinggi 180, tampilannya seperti artis papan atas. Masih memakai produk mewah grup Long Cuan. Sungguh Tuan Long. Tuan Long adalah orang terkaya. Menikah dengannya lebih baik dibandingkan menikah dengan Wang. Z dengar-dengar di tubuhnya ada tanda lahir bentuk naga. Begitu lahir, menandakan kehidupan yang luar biasa.
Nenek, kalau kurang enak badan, kamu istirahat lebih dahulu saja. Aku dan Mokyan mewakilimu menerima tamu. Oke. Sangat nurut dan pengertian. Aku pergi dulu. Waktunya sangat mirip. Terima kasih pujiannya istriku. Ajaran istriku yang baik. Tuan Long yang kaya raya, bagaimana mungkin mengendarai mobil seperti ini? Kegemaran orang kaya. Kamu tidak mengerti, Mokyan memang suka barang sipil, menunjukkan dia mudah dekat dengan orang. Mobil jenis itu baru 20 juta. Aku bahkan meremehkan, Tuan Long terkaya bisa mengendarai. Keluarga Gu termasuk terkenal, juga tidak mencapai grup Long Chuan. Kira-kira Gu Yushuang mencari artis untuk akting. Tuan Long, apakah kamu, bahkan mobil mewah saja, tidak ada? Wang Ze menekannya terus, Fu Mokyan pasti akan ketahuan. Fu Kian, bukannya kamu masih ada kerjaan, kamu pergilah dulu. Jangan buru-buru, buru-buru pergi, kenapa? Kalau kamu buru-buru pergi, kamu memang palsu. Identitasku bukan giliranmu untuk sebut sembarangan. Memangnya kamu siapa orang yang berani menghalangiku? Belum lahir. Anak muda hebat seluruh Long Chuan, semua menurut konfigurasiku ini, kamu pekerja miskin, kerja seumur hidup, bahkan ban mobil pun tidak sanggup membeli. Ini mobil siapa begitu mewah? Pasti milik Wang Ze lah, selain dia. Siapa lagi yang punya keluarga kaya? Kan tidak mungkin milik penipu ini. Selama ini, tidak ada orang yang mengaku pasti milik orang kaya yang sedang parkir di sini sementara. Aku terlebih dahulu mengaku, bagaimanapun, tidak mungkin milik Fu Mokyan. Biasa saja, aku keluarga Wang, kemampuan segini masih ada. Aku nanti akan mengatur orang, mengantar kalian pulang. Kita kembali ke ballroom dahulu. Makan. Wang Ze, mukamu sungguh lebih tebal daripada dinding. Bahkan mobilku, beraninya pura-pura diakui. Hanya kamu. Jual kamu. Bisa beli ban mobil kah? Bilang itu mobil kamu. Apakah kamu punya kuncinya? Bukan. Kalau kamu bilang ini mobilmu, keluarkan kuncinya lah. Ini adalah kunci tiruan mobil mewah kan? Kamu orang miskin, jangan pikir mau menakutiku. Tuan Long. Sayang, aku tahu kamu ingin merendah. Ini sudah mobil termurahku. Wang Ze di luar rumah, martabat diberikan oleh diri sendiri. Kamu akting di depan pemilik aslinya, mukamu sakit tidak? Tidak kusangka Fu Mokyan kemampuan bisnisnya sungguh hebat, aktingnya begitu asli, aku hampir saja percaya Wang Ze. Karena dia sudah membuktikannya, kamu harus minta maaf padanya. Ini tidak mungkin, mobilmu ini pasti sewa, jangan harap aku akan percaya padamu. Kak Ze, kamu jangan khawatir, dengar-dengar dada kiri Tuan Long, ada tanda lahir bentuk naga, kalau Fu Mokyan tidak ada berarti dia bukan. Benar, apakah kamu ada tanda lahir? Kenapa? Kamu bilang mau lihat harus lihat. Kemari. Buka bajunya. Beraninya, kamu menyentuh Tuan Long. Jangan khawatir, mereka tidak mungkin menyakitiku. Sampah seperti kalian juga berani menyentuhku. Sun Xiaoxiao, berita kecil dari mana kamu dapatkan? Iri padaku kan? Gu Yushuang, singkirkan amarahmu. Nona, jangan berpikir kamu kaya, lalu bisa menggertak Xiaoxiao. Kak Ze, jangan salahkan Kak Yushuang. Kak Yushuang, aku hanya tidak ingin kamu dibohongi. Xiaoxiao, kamu masih melindunginya, aku sudah tahan, sifatnya susah diatur sejak awal, bagus tidak menikah. Cinta padanya, harus menerima seluruh kekurangannya. Menurutku sifat Yushuang lugu dan baik hati, beberapa orang tidak ada kesempatan menikmati. Kamu penipu, kamu punya kualifikasi apa bicara denganku? Kamu bahkan baju saja tidak berani buka, masih pura-pura jadi pria baik. Betul. Wang Ze, kamu berani taruhan denganku tidak? Kalau aku ada tanda lahir, kamu berlutut ke istriku dan minta maaf. Kamu mana ada tanda lahir? Itu, kita masih ada acara besok, lihat lagi. Hei, jangan buru-buru,
buru-buru pergi begini. Kenapa bukan? Memang benar tidak ada tanda lahir kan? Ini mana mungkin? Ini mana mungkin? Maaf Tuan Long, baru saja terlihat bodoh, tidak bisa mengenali Anda. Tuan Long, perusahaan kami ada beberapa proyek ingin bekerja sama dengan grup Long Chuan. Maaf merepotkan Anda. Apakah bisa melihat sebentar? Kalau kalian bisa berhubungan baik dengan keluarga Gu, proyek grup Long Chuan kita memberi sedikit kesempatan, kalian makan minum selama 3 keturunan tidak perlu khawatir. Mengerti, mengerti. Kalian, jangan percaya dia. Teknologi sekarang sangat maju. Dia ini pasti buatan. Wang Ze, otakmu rusak. Boleh disumbangkan pada yang membutuhkan masih berfungsi. Barusan berjanji kan? Kak Ze, dadaku sakit, antar aku ke rumah sakit. Xiaok Xiao, akan kuantar sekarang Fumo Qian. Tunggu aku. Pria dan perempuan bajingan menghancurkan pesta, membuatku malu, dendam hari ini, aku Gu Yushuang pasti akan membalasnya. Nona besar, kalau tidak bisa melepas, mantan tunangan, bisa pergi ke rumah sakit mencarinya. Fumo Qian, kamu dari mana? Ada Rolls Royce? Dan tanda lahir bentuk naga ini, apa yang terjadi? Fumo Qian, kamu sebenarnya siapa? Mampus, pura-pura lucu sementara, sudah akan ketahuan. Fumo Qian, kamu dari mana? Ada Rolls Royce? Dan tanda lahirmu bentuk naga ini, apa yang terjadi? Fumo Qian, kamu sebenarnya siapa? Apakah aku harus mengatakan sejujurnya? Lebih baik kamu pikir baik-baik baru mengatakannya, kamu tahu. Yang sangat kubenci, yaitu pengkhianatan dan penipuan. Nyonya, mobil ini adalah sewa. Betul, aku menelepon Li, minta dia datang membantu. Kamu, bagaimana bisa tahu Tuan Long ada tanda lahir? Tuan Long ada tanda lahir? Aku dulu pernah jadi pengawalnya. Dan ini palsu. Aku menyuruh Li menyiapkan alat terlebih dahulu, ditempel. Jadi di sini tidak ada apa-apa. Aku tidak memiliki tanda lahir sama sekali. Boleh loh, tanda lahir ini dibuat mirip aslinya. Terima kasih pujiannya, Nyonya. Tuh, ganti uang sewa mobilnya. Aku tidak punya uang, dia yang bayar. Kamu tidak punya uang, masih harus mengandalkan aku. Nona Gu. Aku juga miskin, atau aku bantu Fu membayar. Mengerti orang miskin seperti Fu Mokian ini. Bagaimana mungkin punya teman kayak... Orang kaya, selevel Tuan Fu, memang tidak punya teman. Gesek kartu. Oke. Okay. Uang lebihannya, anggap saja. Uang tipsmu. Terima kasih, Nyonya. Aku pergi dulu. Kalian berdua sembunyi-sembunyi ngapain? Kalian berdua sembunyi-sembunyi ngapain? Aku sedang merapikan bajunya. Pesta sudah selesai, aku ingin bincang-bincang dengan cucu mantu. Dia apa yang bisa dibicarakan? Nak, cepat pergi, aku bicara sedikit dengannya sendirian. Oke, kalian ngobrol. Nenek. Terima kasih, di pesta melindungi cucu perempuanku. Anda jangan bicara begini, Shuang-Shuang adalah istriku, ini semua memang harus aku lakukan. Keluarga Gu cuman punya cucu perempuanku yang berharga. Dari kecil dimanja, sifatnya sangat manja, menyuruhnya berubah. Dia juga tidak berubah. Tidak perlu dirubah, Nenek, sifat Shuang-Shuang sangat baik. Shuang-Shuang yang menyuruhmu akting jadi suaminya kan? Nenek, Anda melihatnya. Aku sudah 80 tahun, tidak mengerti kalian? Nenek matanya tajam, Shuang-Shuang ini sudah suka Wang Ze belasan tahun. Dia mana mungkin sembarangan suka orang lain. Tapi kamu tenang. Kalau kamu baik terhadap Shuang-Shuang, aku akan membantumu. Terima kasih, Nenek. Sudah selesai ngobrol belum? Sudah. Aku terhadap cucu mantu ini sangat puas. Kamu besok setiap bulan harus membawanya bertemu denganku. Apa? Pengawal akting, harganya beda? Tidak menyangka kamu begitu matre. Oke. Berapa? Buka harga. 20 miliar. Oke, demi nenek, berapapun aku setuju. Tapi, kontrak tambah satu pasal. Aku ingin balas dendam dengan pasangan bajingan itu, kamu harus membantuku. Kamu begitu suka dengan Wang Ze? Kamu cemburu?
perhatikan identitasmu. Jangan pernah jatuh cinta padaku. Bagaimanapun, kita akan bercerai. Setahun lagi. Identitasku, yaitu suamimu. Selama setahun ini, aku ingin ngapain saja, dilindungi oleh hukum. Fumokian, kamu pengawal bau, beraninya memanfaatkanku. Sangat tidak kelihatan. Anda di hadapan orang luar, akting jadi diri sendiri. Diam-diam pura-pura jadi pengawal miskin. Ini sangat konyol. Sebelum identitas terungkap, aku hanya bisa begini. Bukan. Anda kenapa tidak langsung memberitahu Nyonya? Dia sangat benci dibohongi, dan aku sekarang belum mendapatkan hatinya kalau aku mengatakannya berakhirlah sudah. Bos, cepat lambat suatu hari akan membuat Anda sendiri mati. Masuk. Wow, putriku tercinta. Hari ini kenapa ada waktu mencari ayah? Ayah. Aku ingin membuka perusahaan parfum. Kamu beri aku modal. Wow, kenapa tiba-tiba kepikiran buka bisnis ya? Bukan, Sun Xiaoxiao dia kerja di perusahaan parfum. Aku ingin buka bisnis, membuka perusahaan sendiri, melebihi dia. Kalau begitu kamu terhadap perusahaan parfum, ada rencana apa belum? Aku berencana perusahaan tahun ini mulai, tahun depan buka toko, berkembang sampai 1000 toko, berusaha untuk go public pada tahun depan, pergi tembus ke pasar. Ayah, tidak berani tanam modal, tidak takut anak perempuan, mabuk-mabukan menghabiskan uang, hanya takut anak perempuan, berambisi membuka bisnis. Mayola, ayah. Halo, ada rapat penting. Cari ibumu. Datang, datang, datang. Ayah. Ibu, ada uang tidak? Uang jajan. Aku tiap bulan sudah transfer lo. Tidak cukup. 100 juta. Buka perusahaan. Perusahaan, perusahaan. Anak nurut. Buka perusahaan tidak asik. Kita beli tas saja. Kamu tidak punya kemampuan. Jangan buang-buang uang. Ibu mau pergi main mahjong. Pergi, oh. Ibu. Semuanya menganggap aku Nona yang bodoh. Apakah aku sungguh tidak berguna? Tidak, Nona dari kecil selalu sangat pintar. Mereka hanya tidak mengerti kamu. Ngomong seperti kamu sangat mengenalku. Apakah kamu bertemu denganku waktu kecil? Mungkin kita pernah bertemu. Mana mungkin, sama sekali tidak berkesan. Kamu pikir-pikir lagi. Sudah tidak ingat lagi, tapi omonganmu benar. Aku Gu Yushuang, selalu paling pintar. Kemari, kita pulang. Ngapain? Pasti belajarlah, aku sudah menyiapkan banyak dokumen mengenai Tuan Long untuk kamu. Kamu belajar dengan baik, nyamar, harus nyamar, paling mirip. Katanya, Tuan Long mencari pacar berdasarkan zodiak. Mencari pacar, bulan itu zodiak apa? Maka cari pacar sesuai zodiak itu. Jadi, Tuan Long, penelitian terhadap zodiak sangat mendalam. Gosip. Katanya, Tuan Long membeli ratusan gedung demi membuat jam tangannya. Setiap jam tangannya memiliki kamar masing-masing. Omong kosong. Sih, ada lagi katanya Tuan Long terhadap makanan, diteliti sangat baik. Setiap saat dia akan menggunakan pesawat khusus, menjemput Chef Michelin ke rumah, dan setiap menu dia hanya mencicip satu kali. Konyol. Kamu tahu apa? Ini aku membayar. Untuk mendapatkan dokumen ini, kalau kamu tidak rajin kerja, aku akan potong gaji. Lu pernah jadi pengawal Tuan Long. Mereka bisa lebih kenal dia daripada aku. Aku saja tidak kenal diriku sendiri, lucu. Kalau begitu, Tuan Long wajahnya seperti apa, dia suka apa, kalau suatu hari aku bisa bertemu dengannya, aku bisa berperilaku dengan baik. Berperilaku apa? Pasti melihat apakah aku ada kesempatan menjadi Nyonya Long. Lah. Dia ada kebaikan apa? Perhatikan omonganmu. Di hadapan suamimu, membicarakan pria lain, bukan perilaku sebagai istri. Kamu jangan lupa perjanjian kita, satu tahun kemudian akan bercerai. Aku seorang nona yang hebat. Tidak menikah dengannya, melainkan menikah dengan pengawal sepertimu. Dia ini, pelaku KDRT, sangat suka memukul orang seperti kalian, yang sombong, nona besar. Tidak mungkinlah. Kalau begitu,
lupakan saja. Nona besar kamu, hargai orang di depanmu saja. Kelas hari ini selesai begini saja, aku mau berendam, kamu pergi menyiapkannya untukku. Di dalam kontrak tidak ada pasal ini? Aku sudah bayar pengawal dan acting 2 buah gaji. Siap, Nona besarku. Perlu menyiapkan apa? Di bak mandi, aku mau penuh dengan kelopak mawar Juliet, aromaterapi, pakai yang biasa aku gunakan. Suhu air harus 37 derajat, kalau terlalu panas, kulitku bisa merah, dan sebotol Romani Conti, antar masuk. Siap, Nona besarku. Ternyata menyuruh orang terkaya melayanimu mandi, berapapun wanita tidak berani memimpikannya. Kamu bagaimana masuk? Berdasarkan permintaan Nona, membuatkanmu anggur merah. Kamu taruh situ. Keluarlah. Nona besar, kamu lihat aku sudah sesibuk ini. Apakah tidak berencana memberiku segelas? Boleh. Untuk kamu. Kamu keluar minum sendiri. Pandangan indah di depan mata, aku perlu melihatnya anggur merah minum dengan lembut. Ingin memanfaatkanku, aku takut padamu. Hah, oke. Okay, kalau begitu beri kamu waktu segelas. Nona besar, Wang Ze, apakah juga begini melayanimu? Tidak, sudah baik-baik. Kamu mengungkitnya untuk apa? Nona besar, kemejaku basah. Apakah boleh buka? Buka saja. Wow, jadi pengawal ternyata badannya sebagus ini. Kamu jangan buka semua. Kamu keluar ganti baju lah. Aku hari ini memberimu libur 1 hari, kamu pulang kerja lah. Karena sudah pulang kerja, kalau begitu aku bebas, aku malam ini ingin menemani Nona. Fumokian, kamu sengaja merayuku, ya? Pengawal ingin memanjat ke tempat lebih tinggi, ya? Kalau begitu aku merayumu. Perhatikan identitasmu sendiri. Identitas apa? Aku adalah cucu mantu yang diakui. Nenek. Itu palsu, jangan kira kamu dapat persetujuan dari nenek, lalu ingin masuk keluarga gue kita. Kalau begitu, apabila mendapatkan persetujuanmu, lalu boleh. Nona besar tidak menanggapiku. Apakah sedikit tergoda? Nona besar begitu malu. Apakah belum pernah bersentuhan dengan pria? Aku, Nona hebat. Mana mungkin, belum pernah. Aku hari ini mengajarimu, pengawal ini, bagaimana ciuman. Bagaimana dadamu, lengket? Mungkin anggur merah terlalu lengket. Teleponmu berdering, aku bantu kamu mengambil telepon. Ada masalah apa, Kak Yushuang? Masalah kemarin. Sungguh minta maaf, bukan bermaksud meremehkan suamimu. Kamu pendek, melihat orang sangat rendah. Aku bisa mengerti, Kak Yushuang, pesta nenek kemarin. Tiba-tiba sakit, lalu pergi. Sungguh minta maaf. Nenekku juga tidak mengenalmu, dan juga aku ini tidak mungkin marah terhadap binatang. Ada masalah bicaralah, tidak ada aku tutup. Tunggu, kebetulan besok ada pesta orang papan atas. Kamu ajak kakak ipar datang. Tahu? Selingkuhan Sun Xiaoxiao ini jelas ingin menjelekanku di pesta. Kalau begitu tidak pergi? Tidak bisa, harus pergi. Jika tidak, dia bisa menyebarkan gosip, aku harus membuat seluruh dunia tahu, aku menikah dengan orang terkaya Long Chuan, Tuan Long. Tidak disangka, keinginan menangmu sangat kuat, ini mengenai keluarga Gu, masalah martabat, besok kamu tidak boleh ketahuan. Siapa yang berdiri di belakang Wang Ze? Harus waspada, kamu nanti tanggap sedikit. Tenang. Aku, orang yang menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah. Tuan Long kah? Tuan Long sudah datang. Ayo lihat. Yushuang, ini adalah suamimu, Tuan Long kan? Betul. Yushuang beruntung sekali, Tuan Long populer di kalangan wanita. Kamu menikah dengannya. Berapa banyak hati wanita yang hancur. Sebenarnya jadi Nyonya Long,
juga sangat capai. Wow, Yushuang, cincin di tanganmu sangat berkilau. Kalung ini belum pernah lihat. Ini adalah satu-satunya berlian biru di selatan, dipakai kelihatannya bagus, tapi sedikit tidak nyaman. Kalung ini adalah peninggalan Ratu Eropa abad ke-17. Suamiku membelinya di lelang beberapa hari yang lalu. Jadi Nyonya Long sangat bahagia ya. Pantas Wang Ze dicampakkan. Iya, bukan Tuan Long. Wang Ze, kamu masih belum menyerah di pesta. Mokian sudah membuktikannya. Kamu masih... Kalau begitu laksanakan taruhan di pesta kemarin. Jangan buru-burulah. Kalau kamu memang benar Tuan Long, aku pasti akan berlutut padamu. Tapi, hadirin sekalian, ada seseorang yang pernah bertemu Tuan Long sesungguhnya. Aku... Lin, kamu beritahu semuanya. Siapa Tuan Long yang sebenarnya? Di mana kamu bertemu dengannya? Kerjaanku adalah pemain panah lempar. Tahun ini Tuan Long adalah juara dunia pemain panah lempar. Aku di lokasi mengikuti lomba. Sangat terhormat bisa melihat langsung cara main Tuan Long. Lin, lihat dengan teliti. Apakah dia adalah Tuan Long yang kamu kenal? Tuan ini sangat jelas, bukan? Penglihatanmu ini, suruh dokter memeriksanya lah. Aku tahu kamu keras kepala. Mau tahu kamu Tuan Long atau bukan? Sangat mudah. Suruh Fu Mokian menampilkan keahlian panah lemparnya sebentar. Oke, sudah. Berdasarkan apa kamu bilang tunjukkan lalu tunjukkan, bisa panah lempar lalu bisa membuktikan dia adalah Tuan Long? Di dunia hanya Tuan Long bisa 3 kali mengenai angka 10. Kalau begitu tunjukkan pada kita, semua belum pernah lihat metode panah lempar yang pertama di dunia. Tuan Long tidak akan begitu pelit kan? Apakah Tuan ini berani bertanding? Sekarang jujur, kamu adalah penipu. Masih bisa, Yushuang, kalau kamu kembali padaku, aku tidak akan membencimu. Hari aku memang harusnya tidak perlu datang, Fu Mokian, kita pergi. Dia berani menyenggolku, harus menghadapinya sendiri. Kamu mana bisa panah lempar? Suamimu ini sangat berbakat. Ada orang tidak percaya, maka aku buktikan. Tidak percaya, maka aku buktikan. Kita tidak perlu mempermalukan diri. Jangan khawatir. Oke. Kamu dulu. Ini adalah keahlian pemain profesional. Orang biasa pasti tidak akan menyentuh target. Bagiku ini bukan apa-apa. Tuan Long bisa berkali-kali mengenai target 10. Berapa kali melempar pasti mencapai target. Kalau kamu bisa mengenai target, aku percaya kamu adalah Tuan Long. Aku tunggu berlutut saja. Aduh. Maaf, kakiku lemas. Pergi saja, aku bisa pura-pura sakit. Kita pulang dulu. Kenapa tidak mau menyuruh Wang Ze berlututkah? Kenapa selalu mengungkit dia? Kalau begitu kamu mengkhawatirkanku. Aku mengkhawatirkan 10 jutaku itu. Tenang. Sudah kuperhitungkan. Tenang. Sudah kuperhitungkan. Wow, sangat hebat. Ini mana mungkin. Mokian kamu juga terlalu hebat. Sangat hebat, bisa mengalahkan pemain profesional. Pasti benar Tuan Long. Pasti sudah dimanipulasi. Aku bisa menggunakan keahlianku untuk membuatmu diam. Wow, keren sekali. 2 kali jaraknya juga bisa mengenai target 10. Kalau dia bukan Tuan Long, kursiku makan. Lihat Wang Ze, seperti pecundang. Lebih hebat dari Tuan Long, Fu Mokian. Sebenarnya siapa? Saat seperti ini sebagai istri, bukannya harus menunjukkan sesuatu? Menunjukkan apa? Cium, cium, cium. Kenapa dia bisa mengenai target?
Aku tidak tahu, dia lebih hebat dari pemenang dunia. Bukannya kamu bilang pernah bertemu Tuan Liang, dia benar atau tidak? Aku hanya pernah melihat bayangan Tuan Long. Pembohong, pembohong, pembohong. Dasar tidak berguna, orang aja tidak lihat dengan jelas, pergi. Fu Mokian, kenapa kamu bisa mengenai target? Kamu sebenarnya siapa? Kenapa kamu bisa mengenai target? Kamu sebenarnya siapa? Panah lempar Tuan Long, aku yang mengajarkan. Kamu masih bisa mengajari pemenang dunia. Kamu merendahkan suamimu. Aku sekarang lebih hebat. 10.000 kali lebih kuat, bukan? Kamu, dia orang kaya raya, kamu lebih buruk dibandingkan dia. Wang Ze, kenapa kabur Wang Ze? Saatnya menepati janjimu, Wang Ze. Kamu laki-laki bukan berani taruhan, harus berani mengakui kesalahan, berlutut. Berlutut, berlutut, berlutut. Tunggu dulu. Ku dengar Tuan Long, ahli tangguh, kalau kakak ipar adalah dia, kalau gitu menarilah. Bisa panar lempar untuk apa? Nanti kamu dan kita bersama-sama, tanding tangguh. Kalau kamu menang, kuakui, kamu adalah Tuan Long, aku pasti berlutut. Tidak tandingan? Oke. Fu Mokian, kenapa kamu bisa mengambil keputusan sendiri? Sayang, dengan kesempatan ini kita membuat Wang Zi kalah habis-habisan. Tugas yang kamu berikan padaku bukannya membuat mereka malu. Aku adalah ketua perkumpulan tangguh. Aku bisa menjadi juri kalian. Pasti adik. Kalau begitu beres, nanti suruh juri memilih video tari. Setengah jam kemudian, kita lomba. Aduh, kamu temani aku latihan, mengingat gerakan. Ini tidak perlu. Jangan marah aku, temanimu melihat video sekali lagi. Kamu tidak bisa menari, lihat juga percuma. Aku pelajari dalam hati. Lepaskan aku. Aku duduk di sebelah. Aku jadi alasmu, tidak bagus kan? Sudah setengah jam. Datang. Atau menyerah saja, mau menari bagaimanapun memalukan. Kak Yushuang, lihat wajahmu tidak baik, kakak ipar, apakah tidak bisa menari? Aduh, sepertinya penipu mau ketahuan. Takut aku kalah. Wang, Ze latihan nari dari kecil, di sini tidak ada orang bisa menandinginya atau kita lari saja. Sayang, aku Fu Mokian tidak pernah melarikan diri, lagian sudah sebanyak ini percaya aku. Kamu bisa nari kah? Apakah aku ada bilang aku tidak bisa? Fu Moyan, kamu sebenarnya ada berapa kejutan yang aku tidak tahu? Ini harus kamu sendiri yang pelan-pelan menggali. Tarian Tuan Long sungguh sangat bagus, sungguh. Sebanding penari dunia profesional Tuan Wang sedikit lebih buruk di depan Tuan Long, seperti memamerkan keahlian di depan orang ahli. Kenapa? Kaki keseleo, aku bisa lanjut. Tidak tahu malu, benarinya bertindak pada Yushuang. Kak Ze, kenapa? Kakiku putus. Fu Mokian, kamu pasti sengaja. Tanding menari terluka, hanya membuktikan dia tidak ahli. Cepat antar ke rumah sakit. Masalah berlutut, tunggu lukanya sembuh. Fu Mokian, tunggu aku belum selesai denganmu. Bagus, masalah kaki Yushuang keselio. Aku juga belum selesai denganmu. Pertunjukan kalian berdua baru saja, sungguh sangat meriah. Apakah tertarik mengikuti pertandingan tangguh berikutnya? Maaf. Kami sementara tidak tertarik mengikuti pertandingan apapun. Sangat disayangkan. Dunia tari akan kehilangan orang berbakat. Menyedihkan. Hati-hati. Tidak ada orang melihat kita. Dunia ini penuh dengan ketidakpedulian. Fu Mokian, tunggu aku. Kita pergi. Maaf hadirin. Kaki istriku keseleo. Tidak menemani kali semua. Silakan.
terlalu ganteng sekali. Siapa yang mau seperti itu padaku, aku pasti akan jatuh cinta. Walaupun dia tidak punya uang, dia adalah Tuan Long yang kaya raya. Mereka sedang memujimu. Sudah kubilang, aku tidak akan mengecewakanmu. Aiha, ini minuman yang paling kusuka, teh mawar. Fumokian, kamu seorang pengawal, cukup kompeten ya, dulu pengawal. Sekarang suamimu. Fumokian, keahlianmu lumayan. Jadi profesional, bukankah lebih menghasilkan uang daripada pengawal? Aku hanya melayani satu orang. Siapa? Ya Tuhan, apakah mau nembak? Sudah kubilang, jangan jatuh cinta padaku. Orang yang memberi uang lebih banyak. Fumokian, kamu benar-benar orang kurang tanggung jawab. Malam ini, Wang Ze dan Sun Xiaoxiao, mereka berdua, tidak melepaskan kita, sungguh menyebalkan. Tidak apa-apa, biarkan mereka menguji, aku akan mengatasimu. Ini tidak bisa ditahan, aku pasti akan buka sebuah perusahaan, balas dendam pada sepasang lelucon ini. Tapi ayah ibu tidak memberiku uang, bagaimana? Kudengar, Departemen Investasi Grup Longchuan mendukung orang-orang yang akan membuka bisnis. Kamu bisa mencoba. Grup Longchuan sangat kuat, belum tentu melihatku. Berdasarkan keahlianmu. Di dunia parfum, aku percaya kamu. Bagaimana kamu tahu? Majalahmu semua mengenai parfum, kotak riasmu semuanya hampir. Parfum paling populer, dan juga laboratorium parfum. Tidak kusangka, Fumokian, begitu cinta padaku, begitu perhatian padaku, pesonaku, sungguh besar. Si, di sini pengawal tidak boleh masuk, Sun, kamu tunggu di sini. Baik. Kenapa kamu bisa di sini? Kantorku ada, proyek baru sedang berjalan, aku mencari investasi. Kalau kamu, kenapa kamu kemarin datang investasi perusahaan, masih bisa ngapain lagi? Nona Sun adalah tamu VIP, parfum buatanmu pelan-pelan naik, aku sangat suka. Terima kasih pujiannya, itu kejadian saat sekolah. Hari ini, Nona Sun datang untuk mencari investasi. Parfum baruku akan dijual, tapi masih kurang sedikit modal. Selamat datang. Kalau begitu kita ke ruang VIP mengobrol. Silakan. Baik, aku orang sebesar ini. Apakah manajer tidak melihat? Nona ini dari perusahaan mana? Sudah berdiri berapa lama? Merek sendiri, perusahaan Bingtian baru berdiri 1 hari. Satu hari. Kalau begitu adakah hasil karya? Tidak ada hasil karya, perusahaan juga tidak ada nama. Jangan berharap mengambil uang, Longchuan. Kamu pikir ini pasarkah? Seperti kamu ini, perusahaan kecil, bahkan pintu Longchuan tidak cocok untuk kamu injak. Tidak punya nama, lalu kamu tidak melayani kan? Aku ingat misi perusahaan Longchuan sepertinya adalah membantu merek lokal mencari orang baru, mencapai kemenangan, tapi kamu hanya mencari kerjasama yang ada, nama demi mencari keuntungan pribadi. Datang mencari investasi, masih sangat keras kepala, pintu di sana, pergilah. Manager, kamu mungkin tidak tahu, Kak Yushuang adalah nona besar keluarga Gu. Karakternya selalu seperti itu, arogan, bicara, selalu tajam. Kalian ternyata saling kenal? Betul, aku dan dia dari kecil, tumbuh bersama, tapi beberapa waktu lalu calon suaminya demi aku kabur. Sepertinya dalam hatimu pasti sangat membenciku. Sun Xiaoxiao, kamu jangan mempermalukan dirimu sendiri, aku sudah menikah. Adapun Wang Ze, dia sudah masa laluku. Kalau begitu Kak Yushuang, kenapa kamu tiba-tiba mau berbisnis, masih mau berebut investasi denganku? Apakah untuk balas dendam denganku dan Wang Ze? Nona, kamu jangan investasi untuk menyakiti orang. Kita investasi uang sungguhan, kalau sampai rugi, kamu pasti kabur, lubang. Kita yang harus membantumu menutup. Aku sungguh-sungguh melakukan masalah ini, adapun katamu hasil karya kantor, sekarang belum ada, bukan berarti besok tidak ada. Membuat parfum memerlukan keahlian. Nona besar sepertimu ini, mengoleksi beberapa parfum, lalu menganggap diri sendiri paham semuanya. Betul? Manager, aku di bidang ini, sudah melakukan begitu lama, lebih punya pengalaman dibandingkan kamu. Benar, kalau investasi, aku juga hanya bisa berinvestasi seperti Nona Sun ini, orang berbakat, dan bukan berinvestasi padamu, pewaris yang hanya bisa merugi. Aku lebih berbakat daripada dia, tidak percaya, kita bertanding. Yau, kamu pasti paham kan? Kamu sedang apa? Aku sedang membuat parfum untuk kantor. Apakah sangat susah? Betul, aku sudah mencampur selama 1/2 bulan, masih belum bagus. Aku coba.
berhasil. Ini dicium, berasa sangat menyegarkan. Ada sesuatu rasa yang ringan kalau begitu disebut perlahan terbang ke angkasa. Xiao Xiao, variasi perlahan terbang ke angkasa ini, apakah kamu yang membuatnya? Ya. Kamu sungguh berbakat. Parfum ini mendapatkan nilai terbaik seluruh kantor. Terima kasih ya. Kita memutuskan mengangkat kamu sebagai kepala pembuat parfum kantor. Apakah kamu setuju? Aku setuju. Gu Yushuang, aku bersusah payah membuat parfum begitu lama kamu sembarangan mencampur. Tuhan sungguh tidak adil. Kamu kira aku hanya nona besar yang hanya makan minum saja? Aku pernah membuat parfum populermu adalah milikku. Nona Sun, benarkah? Manager dengan statusku sebagai pembuat parfum, semua orang itu pasti tahu kebohongan seperti ini sungguh terlalu konyol. Aku berbohong atau tidak kayak kamu yang tahu, manager. Biarkan kami bertanding. Kalau aku kalah, aku tidak akan ribut lagi di sini. Kalau tidak, aku akan mengajukan keluhan, tidak memberikan kesempatan pada perusahaan baru. Baik, jika tidak, tidak akan selesai dan menunda kerjasamaku dengan Nona Sun. Betul kan, Nona Sun? Aku tidak percaya dia, aku kerja 10 tahun bisa tidak lebih baik dari dia yang hanya makan minum. Kalau manajer sudah setuju, aku juga setuju. Kebetulan kantor kita mengeluarkan sampel parfum baru. Aku pergi mencari juri, nanti kalian datang lomba mencium harum. Aku pergi ke kamar mandi. Gu Yushuang, keparat ini bahkan berebut investasi dengan aku pasti akan membuatnya gagal. Perkenalkan, ini adalah pakar senior Departemen Pengembangan Parfum Longchuan. Pasti adil di depan kalian parfum ini. Siapa yang bisa dengan benar menyebutkan daftar bahannya, investasiku kali ini akan diberikan padanya. Mulailah. Bahan LIN-nya adalah wangi garam laut vanila, bergamot, dan lavender. Memang Nona Sun, bahan tidak kurang sedikit pun. Bahan pembuat mawar kecoklatan adalah tembakau, bergamot Itali, kapulaga, mawar, teh hijau. Semuanya benar. Mungkin kebetulan saja, kan? Bahan untuk Cupid adalah mint, jasmine, akar vanila, amber, kayu cendana, dan kayu cedar. Jawaban yang sempurna, Nona Sun menang. Waktu saja belum menyiumnya. Kalian juga sangat menyebalkan. Daftar bahan kerajaan tak berujung. Lebih rumit lagi kamu pemula. Pasti tidak bisa menciumnya. Tidak mencoba bagaimana tahu. Bahan kerajaan tak berujung adalah air. Apa? Apa? Botol ini bukan parfum tapi air. Mana mungkin kerajaan tanpa ujung aku yang membuatnya, bahannya apa, aku tahu pasti. Kamu saja tidak menciumnya sendiri, bagaimana tahu? Wanginya sangat ringan, tapi tidak seperti yang kamu bicarakan adalah air. Kamu tidak bisa menciumnya, itu apa ya sudah? Beraninya masih meragukan hasil karya juri. Aku sejak awal harusnya mengetahui anak orang kaya ini bisa punya apa. Sungguhan air, tidak percaya cium saja sendiri. Aku mencampurnya 800 kali. Parfum yang keluar, masih harus aku sendiri yang menciumnya. Parfum yang kamu buat sendiri, kamu cium sendiri, lalu tahu masalahnya di mana? Beraninya meragukan parfum buatanku. Aku bekerja puluhan tahun, belum pernah ada orang sepertimu. Bicara asal-asalan. Penciumanku sangat peka, tidak mungkin salah. Jangan menggunakan ilmu rendahanmu untuk menantang keprofesionalanku. Tidak bisa mencium, masih tidak mengaku. Kamu ke sini untuk menipu investasi. Kalian di sini lebih suka sembarangan menebak, tidak mau menciumnya. Kalian pembuat parfum Longchuan, apakah semuanya sangat sombong seperti kamu? Karena semua percaya kemampuan profesionalanku,
Manager, keluarkan wanita ini. Baik. Kak Yushuang, dari awal sudah aku bilang di dunia parfum tidak mudah. Kamu kira keluarga Gu semua memanjakanmu, takut padamu. Nona besar sepertimu di kehidupan sosial akan dipukuli kejam. Ayo. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa kan sayang? Mokian, kalian kenapa kemari mengkhawatirkanmu? Kulihat... Lapor Nyonya Tuan Long, sedang memeriksa kantor. Kalian gila, penyamar masih datang memeriksa kantor pasti ketahuan. Kebetulan manajer lihat apakah dia Tuan Long sesungguhnya. Halo, Sio. Mana mungkin, ini tidak ketahuan. Bukan, kalian lihat baik-baik lagi. Nasan, walaupun kamu pembuat parfum terkenal, kamu juga tidak boleh di depan CEO kita bentak-bentak. Ternyata Nyonya Long, aku kenapa tidak tahu. Hubungan seperti ini sungguh tidak bermata, layak dipukul. Aku barusan di luar mendengar kalian tidak percaya omongan istriku. Semua mencium. Tidak perlu mencium, perkataan Nyonya. Benar, baru saja kami yang salah. Itu tidak bisa kita menekankan keadilan. Lagi pula istriku berbakat. Betul, aku segera mencium. Aneh, bagaimana bisa begini parfum ini? Jelas-jelas aku yang membuatnya. Sangat mudah, pasti ada orang yang memanipulasi asisten Lee. Periksa CCTV. Baik. Baik. Bukan manajer. Juri, kalian bagaimana memastikan dia adalah Tuan Long sesungguhnya? Bisa saja pura-pura. Mana mungkin yang diikuti asisten Lee siapa lagi hanya Tuan Long? Asisten Lee, Fu Mokian, kamu sebenarnya siapa? Dengar-dengar Tuan Long dan asisten Lee pergi dinas mereka selevel ini. Mana mungkin pernah lihat asisten Lee? Mereka pasti tidak mau mengaku. Benar juga. Mampus. Periksa CCTV, masalah yang aku buat pasti ketahuan. Aku harus segera kabur. Ai. Nona Sun pergi kemana? Aku tiba-tiba ada acara, tidak mencari investasi lagi. Tidak boleh. Masalah menyangkut martabat istriku. Hari ini kamu harus menunggu di sini. Tuan Long, CCTV sudah keluar Nona Sun, yang diam-diam menumpahkan parfum diganti menjadi air. Sun Chao Xiao, kamu mempermainkan trik lagi. Tidak disangka pembuat parfum terkenal juga melakukan hal seperti ini. Masalah kotor, sungguh salah lihat orang. Bukan begitu, manajer. Mereka semua palsu, aku baru orang yang pantas mendapat investasi. Kualitas yang kamu sebut adalah menipu parfum berlombaan orang lain. Panggil wartawan viralkan. Jantungku sakit. Tantar aku ke rumah sakit. Cepat telepon 120. Dia tidak mungkin mati sungguhan, kan? Sandiwara lagi. Sun Xiao Xiao, kamu dua kali pura-pura sakit. Aku sudah bosan melihat. Sun Xiao Xiao, di tanganku ini air panas. Kalau kamu tidak bangun, aku akan siramkan ke kamu. 3, 2, 1. Ah. Sangat sakit. Cepat antar aku ke rumah sakit. Ternyata hanya pura-pura sakit. Tidak, aku benar-benar sakit. Aku tidak mau mati di sini. Cepat antar aku ke rumah sakit. Wartawan 10 menit lagi sampai. Aku, sepertinya sudah lumayan. Beraninya menjebak Nyonya, satpam tarik keluar dia. Lepaskan aku. Bukan, kalian semua ditipu dia. Lepaskan aku, lepaskan aku. Nona Sun, dengar-dengar Anda di perlombaan parfum, melakukan trik. Silakan Anda jawab. Bagaimana Anda melihat diri sendiri sebagai pembuat parfum papan atas? Nona Sun. Anda datang sendiri mencari investasi. Sungguh model yang tidak melakukan hak istimewa. Nyonya sungguh berbakat. Investasi cocok diberikan pada Anda. Sun Xiao Xiao itu jelas kepribadiannya kurang. Bos, biarkan legal menyusun kontrak. Anda sebutkan, berikan berapa? Langsung berikan dia, nominal terbesar. Baik. Bukankah akting ini keterlaluan, tapi akting sebagai istri CEO sungguh mengasyikkan. Nyonya, kalau tidak ada masalah, lalu tanda tangan di sini. Baik. Setelah tanda tangan kalian berdua, turun ke bawah besok, tidak diizinkan, menggunakan mata yang tak berguna, melayani perusahaan baru, kalau tidak aku akan membuat kalian tidak bisa bertahan di Long Chuan. Bos, kami tidak berani lagi. Cepat selesaikan tanda tangan, dan cepat lari, kalau Tuang Long sesungguhnya kembali, mampuslah kita. Beruntung Sun Xiao Xiao diseret keluar, kalau tidak kontrak pun tidak akan kita dapatkan. Nyonya tenang, ada dukungan dari Tuan Long.
Siapa yang tidak berani memberi Anda investasi? Kamu kenapa masih memanggil Nyonya? Li, kamu berakting terlalu dalam, cepat pergi. Kalau tidak kita, kelompok penipu, cepat atau lambat akan ketahuan. Baik, tidak akan. Kamu sekarang juga berakting. Benar, bersenang-senang. Tung, belumnya aku mengajarimu. Kalau tidak cepat atau lambat, kita ketahuan. Oke. Terima kasih, Nonagu. Sidik jari berhasil. Sidik jari berhasil. Ini lift CEO, kamu kenapa bisa membuka? Hanya Tuan Long yang bisa membuka lift CEO. Fu Mokian, apakah kamu berbohong padaku? Kamu sedang menipuku? Tidak. Mana mungkin, Li, aku, karena kita dulu sudah menyuap pegawai dalam, jadi demi akting seperti asli, aku dan Fu bisa membukanya. Sidik jari berhasil. Lihat, Nyonya, itu tidak mungkin ada dua, Tuan Long. Lihat ingatanku melupakan masalah ini, benar. Sistem autentikasi sidik jari ini bisa dibuka 1 jam. Betul juga, kalau kamu Tuan Long, dia juga belum tentu bisa buka. Betul, Nyonya. Kita cepat masuk, nanti sidik jari hilang. Cepat pergi, kalau tidak nanti ketahuan. Aih, Nyonya, uang untuk menyuap, ganti dulu. Kamu masih minta ganti? Kita semua demi kamu, lagian kita berdua tidak punya uang. Oke, karena sudah mendapatkan kontrak, kalau begitu malam ini kita pergi merayakan. Oh, mematuhi perintah Nona Besar, tapi mungkin Li tidak bisa pergi, dia harus kerja. Ada masalah, panggil aku, kebahagiaan tidak termasuk aku, pegawai korporat memang kasihan Nyonya, aku ada acara, pergi duluan. Pergilah. Wanita cantik ini juga tidak tahu anak orang kaya mana pesan alkohol paling mahal. Kita pergi menggodanya. Dia seneng. Komisi kita setengah tahun ada sudah. Nyonya, jangan minum botol ini, lihatlah sebotol Lafite tahun 1982 ini. Orang cantik seperti Anda, semua suka minum. Oke, buka satu botol. Lagi pula, aku adalah Nona yang imut. Botol Romanticon, ini 5 juta. Sangat cocok dengan status kebangsaan Anda. Bagaimana kalau Anda buka satu botol? Seluruh toko kalian tidak sebanding dengan 5 juta. Dari mana dijumlahkan harga alkohol sampai 7 juta? Apakah ingin menipu? Nona besar membeli. Mana mungkin? Banyak bos suka minum. Bos besar seperti Nona ini pasti punya pandangan. Fu Mokian, sekarang aku adalah bos besar. Kalau begitu buka satu botol. Hari ini anggap saja acara grup. Wanita cantik ini sangat dermawan. Kalau jadi pacarnya, seumur hidup tidak susah. Kamu pergi menggodanya. Kalau tidak berhasil, aku maju. Nona, hati-hati. Aku peringatkan, kalian jauhi dia. Kamu pengawal bau. Akting apa? Betul. Hanya seorang pengawal bau. Kita juga berada. Kalau begitu kalian bertiga bertanding, siapa yang menang boleh menemaniku. Mulai. Nona besar ingin kami bertanding apa? Suspek. Tidak bisa, curang. Kita cuma one pack. Gara-gara kamu, malam makan cemilan apa? Masih ingin bertanding apa? Ganteng. Pakai kacamata hitam. Siapa yang tahu? Jelek. Kamu seganteng itu. Kenapa jadi pengawal? Betul. Kamu perebut wanita, masih merebut omongan kita. Nah, ketika tanding kungfu, kita berdua tidak percaya tidak bisa menang dari kamu. Kamu panggil ambulans saja dulu. Sakit. Hanya kalian, kungfu rendahan, masih mau jadi pengawal? Nyonyaku. Tanganku, kenapa? Hanya dislokasi sederhana, sekarang pergi ke rumah sakit, masih bisa, cepat pergi. Kamu tunggu aku. Tidur sendiri begitu nyenyak. Hari ini terlalu malam, buka satu kamar, kamu istirahatlah dengan baik. Panas. Tidur masih tidak tenang, masih bagus aku, ganti orang,
sudah memakanmu sejak awal. Jangan pergi. Kamu tahu, kamu sedang melakukan apa? Orang ini sangat ganteng. Shuang-shuang, aku siapa? Kamu adalah Fu Mokian. Sepertinya dulu aku pernah bertemu denganmu. 20 tahun yang lalu, kamu yang mengajarkanku. Apakah kamu ingat? Ya, waktu itu kamu adalah kacang kecil itu. Aku ingat kamu. Omonganmu, aku selalu ingat sangat bagus. Akhirnya kamu ingat aku. Ya, aku sudah ingat. Kalau begitu aku tidak perlu pura-pura jadi pengawal. Di sampingmu, sebenarnya identitasku adalah Tuan Long. Kamu adalah Tuan Long? Kamu adalah Tuan Long. Tuan Long. Bagus ingat. Shuang-shuang, kenapa? Shuang apa? Panggil aku Nona Besar, Fu Mokian. Kamu kenapa di ranjangku? Kita adalah suami istri. Tidur satu ranjang. Sudah semestinya. Lagi pula, tadi malah kamu duluan. Mana mungkin? Aku seorang Nona yang hebat berpendidikan. Aku mana mungkin begitu? Oh ya, kita ada begituan, tidak? Tidak. Baguslah. Kecuali ini. Apakah kamu lupa lainnya? Lupa apa? Kamu panggil aku kacang kecil. Aku mabuk. Main permainan TK apa? Kacang kecil apa? Bukan apa-apa. Bangun tidur lalu lupa. Sepertinya aku menunjukkan jati diriku. Juga lupa. Bau sekali, mabuk lupa segalanya. Fu Mokian, cepat belikan aku baju. Aku mau kerja. Ingat, harus punya setelan terbaik, Long Chuan. Siap, nonaku. Bos, ini desainer grup kita, Lembur mendesainnya 365 set, satu-satunya setelan di dunia, cukup untuk nyonya 1 tahun. Bagus. Aku juga mau mengadakan sebuah pertandingan parfum untuk membantu perusahaannya berkembang dengan cepat. Kamu suruh orang bawahan mulai bersiap sekarang, harus lomba parfum terbesar di dunia ini, kasih perusahaannya upaya publikasi terkuat. Kak Se, kamu harus membantuku. Maaf, maaf, maaf. Xiao Xiao, kamu kenapa? Bicara pelan-pelan. Guyu Shuang itu dan Fu Mokian kerjasama menjebakku, membuatku gagal mendapatkan investasi, masih menjelekkanku. Kamu harus membantuku balas dendam. Fu Mokian ini, aku sudah mengatur orang untuk menyelidiki. Aku tidak percaya dia Tuan Long sesungguhnya. Terima kasih, terima kasih. Kak Zee, grup Long Chuan akan mengadakan perlombaan parfum. Ini aku harus ikut dan menang. Hanya ini bisa lepas dari berita buruk di internet. Kamu tenang saja. Sampai saat itu aku temani kamu pergi. Guyu Shuang pasti juga pergi. Aku pasti tidak akan membuat dia mengerjaimu. Memang kakak Zee yang baik padaku. Beberapa hari ini kamu hanya sibuk ini. Iya, aku sedang menyiapkan parfum untuk lomba. Sudah bekerja begitu lama, perlu istirahat. Aku bawa kamu keluar jalan-jalan. Tidak mau. Kalau begitu aku bantu kamu memijat pundak. Tidak mau. Kalau begitu aku ajak kamu belanja. Tidak pergi, Fu Mokian. Kalau kamu terlalu nganggur, kalau begitu cabut rumput di halaman untukku. Aku hanya lihat kamu bekerja beberapa hari, terlalu capai. Aku tidak capai. Mencampur parfum, menurutku pekerjaan paling menyenangkan di dunia ini. Tapi kamu sudah beberapa hari tidak memedulikanku. Apa? Aku bilang, kamu sebenarnya tidak perlu selelah ini. Sesuai bakatmu, bisa dengan mudah jadi pemenang. Orang berbakat pun juga perlu semangat berjuang. Aku Nona yang hebat, tidak menerima kegagalan. Kalau begitu aku membawaku pergi mencari inspirasi. Fu Mokian, bagaimana aku beri kamu libur, jadi kamu tidak perlu menggangguku lagi. Kamu sangat mengganggu. Apa katamu? Ya sudah, kalau tumpah, hati-hati tanganmu jangan sampai tergores. Tapi ini buatanku, susah payah. Kalau perlu, aku temani kamu membuat satu botol lagi. Mana ada semudah itu? Dalam parfummu ini ditambah apa? Kenapa begitu kering? Hanya ditambah beberapa bunga dan rempah-rempah. Rasa seperti ini. Kenapa seperti terkena? Cepat pergi, beberapa campuran bahan ini bersama,
bisa membuat efek afrodiasik. Fumokian, kamu sangat tampan. Di sampingmu selama ini, kamu baru sadar. Aku ingin menciummu. Lagi-lagi dalam keadaan linglung, kapan bisa sadar bicara perkataan seperti ini, aku sudah menahan sejak lama. Kalau begitu jangan ditahan lagi. Suang-suang, kamu sangat harum. Kamu ngomong apa, aku tidak dengar jelas. Waduh. Kalian lanjutkan, pergi, pergi, pergi. Zau, kita pergi. Bagaimana ketahuan sudah? Kita sudah menikah legal. Lepaskan aku. Kamu lupa, kita masih harus terus acting. Sepertinya aku akan punya cicit. Selamat nyonya besar. Hahaha, berita baik. Halo nenek. Sudah selesai kah? Ini tidak boleh. Kekuatan Fu kurang cukup. Nenek, aku? Nenek tahu, muka anak muda tebal. Zau, belikan tanduk rusa, kayu manis, dan kuda laut. Buatkan sup. Kasih ke mereka berdua untuk tambahan suplemen. Baik. Nenek, perusahaanku masih ada, pekerjaan harus diurus, aku pulang baru minum. Sayang nenek juga demi kita, baik kerja, tidak perlu buru-buru. Fumokian. Kamu lupa kita, janji pernikahan, sudah sepakat ada kesulitan tanggung bersama. Berdua bermesraan, sungguh lengket, di hadapanku masih mesra. Cucu mantu, banyak minum kemari-kemari. Ambil lebih banyak, minum banyak. Sup ini bisa jadi suplemen. Terima kasih. Nenek. Suang-suang kemari, aku ambilkan. Tidak, nenek aku saja. Aku saja. Suang-suang. Suang-suang juga minum, tahun depan melahirkan cicit gendut. Oke, nenek. Minumlah. Suang-suang, kamu jangan kabur, minumlah selagi panas. Nenek, aku pergi mencari sedikit gula, kalau tidak terlalu pahit. Aku tahu kamu tidak mungkin menurut begitu saja. Semua karena kamu. Aku sebagai nona besar menyuruhmu minum. Oke, siap. Gitu nurut. Kemudian. Sampel lomba apakah sudah siap? Sudah siap. Nanti aku lomba, kamu datang menjemputku, aku telepon kamu. Oh. Li, lokasi harus memperhatikan gerak-gerik Wang Zhe dan Sun Xiao Xiao. Baik, bos. Kamu dari perusahaan mana? Kenapa belum pernah lihat kamu? Bingtian, perusahaan belum punya nama, berani datang ikut lomba. Ini adalah pertandingan parfum terbesar di dunia. Grup Longchuan menghabiskan, diselenggarakan oleh 1 miliar. Siapa bilang lomba harus mengandalkan nama, tidak bisa mengandalkan keahlian? Yo, suaranya lumayan juga. Kamu pernah membuat karya apa? Yushuang adalah orang baru, tidak punya hasil karya. Yushuang, dari kecil kita tumbuh bersama, kamu hanya tahu bersenang-senang, sekarang kamu membuka perusahaan. Bukannya, ini hanya main-main. Panitia bagaimana mengendalikannya? Orang tidak punya hasil karya, juga diundang, menurunkan peringkat kita saja. Orang kampung masuk kota, nanti tunjukkan padanya apa yang disebut parfum terbaik. Dengan orang bodoh, tidak perlu berdebat, buang waktu, kamu juga, Sun Xiao Xiao. Orang lain bilang begitu. Sudahlah, kata-kata ini. Apa maksudmu? Kamu tanya dia. Aku juga tidak melakukan apapun, hatinya tahu pasti. Xiao Ok Xiao, berkataan Gu Yushuang barusan, maksud sebenarnya apa? Kak Zhe, tidak bermaksud apa-apa. Aku pergi mengumpulkan sampel parfum dulu, Gu Yushuang, tunggu aku.
Kak Z, aku pergi ke kamar mandi dulu. Pergilah. Aku sungguh hebat. Juri itu alergi bunga, bisa memanfaatkannya. Yu Shuang, tunggu untuk mempertanggungjawabkannya. Saat itu, di dunia pembuat parfum, hanya aku Sun Xiaoxiao seorang yang terkenal. Bukankah itu ketua pembuat parfum Jo Malone, DIOR, BVL Gary? Long Chuan sungguh hebat. Beberapa guru ini bisa diundang. Kelihatannya aku akan naik. Lihat kali ini. Guru terhadap hasil karya akan menilai seperti apa parfum Xiaoxiao itu? Guru akan menilai bagaimana ya? Sun Xiaoxiao adalah anak muda, pembuat parfum paling terkenal di Longchuan. Dia pasti bisa. Aku akan buat kalian melihat apa yang disebut profesional. Jangan kira orang yang ganti pekerjaan bisa memenangkanku. Botol ini lebih baik dari sebelumnya, tapi hanya bisa menimbun bahan mentah. Botol ini hanya hasil karya tidak berbakat saja. Bukan. Kamu guru apaan? Apakah palsu? Xiaoxiao, perhatikan etika. Ini adalah parfum yang kubuat begitu lama. Hasil karya paling puas. Tuhan lindungi, jangan membuatku kecewa. Aku tidak percaya parfummu bisa mengalahkanku. Botol ini lumayan. Guru berkumpul bersama ngapain? Muka mereka sepertinya sangat gugup. Pasti belum pernah mencium wewangian seburuk itu, hanya bersenang-senang saja. Gu Yushuang, kulihat kamu pergi saja, memalukan martabat Longchuan saja. Apakah kamu kira para guru akan memujimu? Mimpi saja kamu. Botol ini, wangi dasarnya segar dan elegan. Wangi tengahnya tebal. Wangi akhirnya bertahan lama. Betul, gabungkan ketiga aroma ini memang sangat harmonis. Sangat mengejutkan, kelihatannya pemenang kali ini sudah terpilih. Siapa Gu Yushuang? Kita ingin bertemu aku. Sun Xiaoxiao, sepertinya pandangan juri ini lebih bagus daripada kamu. Kenapa belum bekerja, tapi sudah menciumnya kurang banyak? Kak Yushua, aku juga ingin mengenal parfummu. Aku pergi dengan Mi, ciumlah. Kamu mau mengapain? Maaf, guru, tolong orang mati. Orang mati. Cepat telepon 120. Cepat antar guru ke rumah sakit. Barusan baik-baik saja, kenapa tiba-tiba jatuh? Apakah botol parfum ini ada masalah? Baru saja semuanya mencium, kita berdua tidak apa-apa. Ah, leher guru sangat merah, mungkin ada alergi sesuatu. Cepat beri dia obat. Terima kasih kalian menyelamatkanku. Kalau tidak, aku mungkin akan mati. Tidak, hanya membantu saja. Anda tidak perlu memedulikannya. Untuk pembuat parfum ini membawa obat,
Kalau tidak, guru akan bermasalah. Masalah akan menjadi besar. Para guru, masalah hari ini terjadi di Shaoxiao. Semua parfum tidak bermasalah. Satu-satunya bermasalah hanya botol ini. Guru, aku sarankan Anda periksa baik-baik. Guyu Shuang, Guru Zhou terhadap karyamu sangat berkesan dan kamu balas dendam. Aku tidak... Kamu sebenarnya menambahkan apa di dalam parfum? Tidak mungkin menggunakan yang membuat orang ketagihan berbahaya untuk tubuh karya beracun ikut lomba. Perusahaan saja belum pernah dengan pasti menggunakan benda murahan. Guyu Shuang, sejak awal aku tahu, kamu hanya bisa bersenang-senang, tidak menyangka kamu sangat beracun, untung saat itu tidak menikah denganmu. Guru, Anda alergi terhadap bunga. Seluruh dunia tahu, di perlombaan di dalam karya menambahkan bunga. Takutnya, sengaja ingin membahayakan Anda. Kamu menambahkan bunga ke dalam parfum? Aku tidak menambahkan bunga ke dalam parfum. Guyu Shuang, guru hampir saja mati. Kamu masih tidak mengaku. Sangat pandai berdalih. Kalau bukan wanita ini membawa obat, hari ini aku mungkin akan mati. Tidak betul. Parfum yang dikumpulkan tidak ada bunga. Guyu Shuang, kenyataan ada di depan mata. Kamu masih tidak mengaku? Memang keras kepala. Kamu kenapa bisa membawa obat alergi? Apakah kamu tahu akan terjadi apa hari ini? Tubuhku tidak baik. Dalam tasku selalu sedia obat untuk berjaga-jaga kejadian tak terduga seperti ini. Membuat kesalahan, masih berani menuduh orang lain? Orang tidak berakhlak seperti ini ikut lomba. Sungguh memalukan dunia parfum. Walaupun berbakat membuat parfum, parfum beracun adalah tabu, aku umumkan. Kualifikasi lomba Guyu Shuang dicabut dan akan ada departemen terkait menyelidiki. Pergi, pergi, pergi. Tunggu sebentar. Tunggu dulu. Tuan Long. Dia adalah Tuan Long. Pertama kali bertemu orang sesungguhnya. Pakai topeng saja begitu tampan. Apakah ini Tuan Long yang misterius? Kenapa begitu familiar? Tuan Long, kenapa Anda datang? Di luar aku baru saja dengar. Guru Zhou, keputusanmu terlalu terburu-buru. Tuan Long, silakan mengeluarkan perintah. Kalau pelakunya, memang. Nona Gu ini, dia pasti sudah kabur. Kenapa harus mendengarkan peninjauanmu perlahan? Lagi pula kamu lama tinggal di luar negeri. Dengan Nona Gu juga tidak punya hubungan. Betul juga. Memfitnah seorang pembuat parfum tidak hanya mempengaruhi nama grup Longchuan. Pelaku bisa lolos begitu saja. Kalau begitu, Tuan Long harus melakukan apa? Pelaku pasti di lokasi. Kalian pembuat parfum berbakat, bukannya memiliki hidung yang peka. Siapa yang bisa mencium wangi bunga di tubuh pelaku, dia adalah pemenang. Tuan Long hebat. Fumokian dibandingkan Tuan Long sebenarnya tetaplah kurang. Aku seharusnya menyuruhnya datang belajar-belajar. Mulailah. Untung botolnya sudah kubuang, bahkan sudah cuci tangan. Guyu Shuang, aku buat kamu mampus tanpa bukti. Berdasarkan bau wangi, bisa mencari pelaku. Tuan Long menganggap kita anjing ya. Penciuman bisa mencium selevel ini. Di dunia ini juga hanya beberapa. Alergi bunga, begitu parah. Walaupun pelaku sudah membuang, pasti juga meninggalkan wewangian. Tuan Long, aku memohon memeriksa Tasun Xiao Xiao. Bang, kamu jangan karena tadi membongkarmu. Sekarang kamu mau menjebakku. Aku hanya mencari kebenaran. Wangi bunga yang aku cium memang berasal dari dalam tasmu. Sudahlah, lagian botolnya sudah dibuang. Kalau hanya bau sedikit, orang lain tidak mungkin tercium dan tidak akan percaya. Baiklah, aku setuju periksa tasku. Tapi kalau tidak ada, berarti menuduhku. Aku akan melaporkanmu merusak nama baik. Terserah, aku percaya hidungku. Buka tasnya. Baik. Ini mana mungkin... Bos, kamu memang dewa. Wanita ini memang berhati jelek. Kamu cari kesempatan masukkan ke dalam tas Sun Xiaoxiao. Tenang, aku pasti mencari kesempatan memasukkannya lagi. Tidak akan membuat nyonya dituduh begitu saja.
apa yang terjadi ini, apa yang terjadi tidak tertebak. Ternyata pelakunya memang Sun Xiaoxiao. Kenapa dia mengandalkan segala cara untuk menjatuhkan Gu Yuxuang? Bukan aku Gu Yuxuang, pasti mau menjebakku. Aku Kak Ze, kamu pasti percaya padaku. Sun Xiaoxiao, aku tahu Yuxuang cinta padaku, jadi dia baru begitu padamu, menyimpan dendam dalam hati. Oh Wang Ze, kalau kenarsisanmu ini adalah penyakit, sungguh tak terobati. Sun Xiaoxiao, aku selalu di panggung melihat perlombaan, tidak pernah menyentuh tasmu. Sangat mudah, karena kamu, Sun Xiaoxiao, iri pada Gu Yuxuang. Kenapa aku harus iri padanya? Karena semua ini sebenarnya milik Gu Yuxuang. Baru saja Guru Zhou bertanya padaku, kenapa datang? Aku datang karena sebelumnya menerima sebuah surat laporan mengenai Nona Sun. Dalam surat tertulis parfum Sun Xiaoxiao perlahan naik ke langit. Tak adalah milik Gu Yuxuang. Aku tidak salah dengar kan? Karya pembuat parfum dunia ternyata mencuri milik orang lain. Perlahan naik ke langit adalah parfum yang selalu aku sukai. Idolaku ternyata berubah menjadi Gu Yuxuang. Fitnah. Jangan hanya karena surat laporan lalu memutuskan kesalahanku. Aku ada saksi. Bibi Zhang, Nona Sang, lama tak jumpa. Mereka kejadian tahun itu. Baik Tuan Long, tahun itu di keluarga Sun saat menjadi pembantu Nona Sun tidak dapat membuat parfum. Nona Gu datang membantunya mencampur. Aku melihat sendiri dia mengirimnya. Tidak heran di perlombaan parfum Gu Yuxuang begitu keluarnya. Dan berdasarkan penciuman bisa menemukan pelaku. Gu Yuxuang memang hebat. Ternyata orang yang diam-diam meletakkan bunga, Nona Gu yang menemukannya, pemenang perlombaan ini adalah Gu Yuxuang. Aku tidak setuju. Pencuri ini, ada kualifikasi apa tidak setuju? Aku anggap lomba ini tidak adil. Semua belum tahu kan? Dia, Tuan Long, adalah suami Gu Yuxuang. Ini adalah Tuan Long, sungguhan. Kalau dia tahu di luar aku, menyebarkan rumor tentangnya mampuslah, karena dia adalah suaminya. Jadi bisa lewat jalur belakang, menjadi pemenang, Fumokian. Bicaralah, kalau dia bukan Fumokian, berarti Gu Yuxuang berbohong. Paling tidak aku bisa menang sekali. Kalau dia Fumokian, aku akan membuat Long Chuan tahu. Karena lewat jalur belakang, merusak reputasi kantornya sendiri. Sun Xiaoxiao, jangan sembarangan. Apa identitasku dengan perlombaan tidak ada hubungannya? Tunggu. Mampus, aku akan dipermalukan dengan orangnya sungguhan. Biasanya di hadapanku, bertingkah sombong, di luar, melingkar ketakutan, cukup imut, apapun hubunganku dengannya, di pekerjaan, aku selalu adil. Orang berkemampuan menang, dan Nona Gu selalu datang dengan identitas bingtian, ikut perlombaan, mana mungkin lewat jalur belakang. Betul, kalau tidak terjadi sesuatu, di perlombaan ini dia pasti teratas. Kita masih mengolok-oloknya, dia juga tidak menggunakan identitasnya. Temperamen Nyonya Kaya Raya memang tinggi. Kumumkan pemenang. Perlombaan kali ini adalah Gu Yuxuang. Sun Xiaoxiao, karena menjebak orang lain, dikeluarkan dari dunia pembuat parfum. Selamanya, tidak dapat digunakan di perusahaan parfum. Tuan Long, aku salah. Seharusnya aku tidak melakukan ini sebelumnya terhadap kakak Gu Yuxuang. Aku mohon, jangan menyuruhku pergi. Aku makan bergantung dari membuat parfum. Kak Ze bantu aku. Kamu pakai hubungan keluarga Wang, selamatkan aku. Sun Xiaoxiao, tidak kusangka kamu dulu perang seperti ini. Keluarga Wang bukan. Kamu orang seperti ini bisa dipanjat sesuka hati. Kamu Kak Ze, jangan panggil aku seperti itu. Ku dengar suaramu menjijikanku. Lepaskan aku. Gu Yuxuang, tunggu aku. Aku jadi hantu juga tidak akan melepaskanmu. Lepaskan aku. Long memang orang baik, ternyata tidak membocorkanku. Aku nanti harus sungguh berterima kasih padanya. Tuan Long, tunggu aku. Mohon buka topengmu. Kenapa? Tuan Long, aku kenal seseorang. Dia bilang dia adalah Tuan Long. Aku ingin tahu, kalian sebenarnya siapa Tuan Long sebenarnya? Tidak bisa dilepas. Selain masalah ini, kamu tidak punya masalah lain bisa dikerjakan kah? Xuang, aku melakukan ini semua demi kamu. Bahkan Sun Xiaoxiao saja bisa dengan sengaja menjebakmu. Fumokian orang macam ini, kamu harus berhati-hati. Tuan Long, aku juga tidak berharap namamu dirusak orang lain di luar.
tidak bisa dilepas. Dilepas pasti ketahuan, pinjam dulu identitasnya, kemudian baru minta maaf. Alasan kenapa Tuan Long menggunakan topeng demi menghindari jebakan, demi perlombaan adil. Kalau mereka tahu aku adalah istrinya, untuk pembuat parfum lainnya tidak adil. Tuan Long, mohon lepaskan topengnya. Ya, siapa kamu? Aku belum pernah menerima perintah orang lain. Kamu hanya melepaskan topeng. Kalau begitu Tuan Long, terserah berikan syarat, asalkan kamu bisa melepaskan topeng. Syarat keluarga Wang, bahkan kesempatan membersihkan. Sepatuku saja tidak ada, mau aku membuka topeng juga boleh. Kamu bisa menukar dengan apa? Terserah. Aku lihat satu kakimu pincang, lebih baik besok duduk di kursi roda. Kamu mau kakiku? Pak, asalkan bisa membuktikan Fumogian berbohong, aku ada kesempatan mendapatkan hati Yushuang, baik kuberikan. Mampus-mampus, setelah ini Wang Ze akan menertawakanku. Wang Ze, kakimu sudah pincang, masih belum sadar. Demi kebahagiaanmu, satu kaki pincang kenapa? Di hadapanku, bicara dengan istriku begitu. Kamu cukup berani. Sayang. Bagaimana mungkin ini? Kamu sebaiknya menepati janji saja. Kakimu ini, selanjutnya aku ambil. Aku mengaku kalah. Anda percaya lebah sekarang, Fumokian adalah Tuan Long. Fumokian, penderitaanku hari ini akan membuatmu menubusnya berkali-kali lipat kemudian hari. Baiklah, kamu sudah berlutut, cepat pergi. Kakinya belum ditinggal. Buat keributan begitu besar, suatu saat kalau bermasalah bagaimana? Kamu kasihan padanya. Mana mungkin, aku takut kamu bermasalah. Ingat identitasmu sendiri, kamu istriku sekarang. Fumokian, aku ketagihan berakting ya. Apa yang terjadi barusan mengagetkanku, kukira kamu Tuan Long sungguhan. Baru saja aku datang mencarimu, melihat Tuan Long sesungguhnya, naik lift pribadi. Topeng itu, bagaimana, kenapa topengmu sama dengannya? Ini aku menyuruh Li membuatkannya. Fumokian, temanmu, apa-apa bisa. Kamu hanya memujinya. Surat laporan Tuan Long, aku yang mengirimnya. Kamu yang mengirim. Keahlianmu tidak seharusnya digunakan oleh orang lain. Terima kasih mengembalikan nama baikku, merebut kembali kepemilikan perlahan naik ke langit. Hanya ucapan terima kasih. Ayah, aku tahu kamu suka apa. Kunaikan gajimu 200 ribu. Fumokian, pertandingan parfum kali ini disiarkan di seluruh dunia. Perusahaan Bingtianku akan segera terkenal, tidak lama lagi bisa melihat namaku di daftar Forbes. Berdasarkan keahlianmu, bukannya tidak mungkin. Fumokian, hari ini kamu tidak melihat Tuan Long sesungguhnya, sayang sekali. Kalau begitu. Hari ini aku hampir saja diusir. Kebetulan Tuan Long datang tepat waktu, menghalangi mereka, membantuku menghilangkan fitnah, membersihkan namaku. Kamu terharu. Aku tidak hanya terharu, aku langsung tersentuh ya. Dan lagi. Hari ini Sun Shaoxiao membongkarku menggunakan identitasnya, dia juga tidak meneruskannya, malah membantu melindungiku, sebelumnya belum pernah ketemu. Orang begitu ganteng sepertinya, pria yang lembut, pintar, dan tampan juga. Menggunakan topeng, kamu bisa lihat dia tampan. Bisa merasakannya, kontur wajah itu, suara serak, kaki panjang. Mungkin model terkenal dunia tidak mengalahkan dia. Gu Yushuang. Kamu kenapa begitu galak? Kamu sebenarnya suka siapa? Tuan Long berbuat begitu sedikit, kamu lalu begitu terharu. Dia mana mungkin lebih baik daripadaku terhadapmu. Kamu sebenarnya suka kekuasaan atau suka ketulusan? Aku berhubungan denganmu begini lama, apakah ketulusanku? Kamu tidak merasakannya. Kalau benar menikah dengan Fumokian pengawal ini, kebohongan sebelumnya percuma sudah. Sudahlah. Pokoknya di kehidupan ini, jatuh di tanganmu. Anakku, perlombaanmu aku sudah lihat. Sungguh menaikkan martabat keluarga. Gu. Itu ayah juga tidak lihat-lihat aku anaknya siapa. Bermarga Gu, dan aku juga yang melahirkan. Ya, ibu yang terhebat. Perlombaan kali ini membuat Bingtian langsung menjadi merek parfum terbaik di dunia. Belakangan tekanan cukup besar kan? Ayah beri modal padamu. Ibu juga beri modal 2 kali lipat dari ayah. Oke, kalian semua memberi modal. Tunggu aku menghasilkan banyak uang, aku akan memberi kalian per orang kulinan. Ayah, ibu, aku sekarang ada pekerjaan. Nanti bicara lagi, masuk. Bos Gu, di luar ada anak muda. Suruh dia masuk. Baik.
Halo bos Gu. Kamu adalah? Nama ku Lin Chuk Xiao, Nona Gu pasti. Sudah tidak ingat aku. Anda pernah menyelamatkanku. Kamu bilang aku pernah menyelamatkanmu. Betul, waktu aku kecil hampir diculik, kamu membawa pengawal membantu membuat orang jahat itu kabur. Versi ini kenapa begitu familiar? Aku pernah melakukan hal seperti itu. Kali ini aku datang untuk membalasnya kebaikanmu. Kamu ingin bagaimana membalasnya? Aku ingin menjadi pengawalmu, selamanya melindungimu. Menjadi pengawal bukannya tidak mungkin. Ya, aku seorang saja cukup, Geta. Tidak perlu lagi. Aku datang dari jauh, tulus hati. Bu Yushuang, kamu sebenarnya pernah menyelamatkan berapa pria? Kumana ingat sebanyak ini? Sungguh tidak ingat jelas. Bagaimana kalau orang ini berniat buruk? Bagaimana? Kakak, kaku hanya ingin melindungi Nonagu, membalas kebaikan. Hanya seorang pengawal, bisa terjadi apa? Anggap saja memberi dia pekerjaan. Kamu ikuti aku. Bu Yushuang adalah istriku, apa kamu tahu? Mau jadi pengawalnya harus ahli bela diri. Kemari kamu coba, ini kurang baguslah. Kamu adalah suami nyonya, bahkan tidak bisa mengalahkanku. Mau melindungi apa? Kalau begitu maaf. Kungfu seperti ini ingin berada di sisi Nona. Kuanjurkan kamu simpan baik-baik keinginanmu itu. Bu Yushuang adalah wanitaku. Ah, sakit. Asisten Li Yushuang mencari pengawal lagi, katanya ingin membalas budi. Bos, ini adalah selingkuhan, balas budinya pasti hanya pura-pura. Ya, aku tahu pasti pura-pura, tapi Yushuang tidak tahu. Bos, kamu seharusnya memberitahu nyonya masalah tahun itu. Semoga dia bisa percaya. Kamu bagaimana bisa dipukuli seperti ini? Keahlianku tidak lebih baik dari dia. Bahkan Kak Fu kalah darinya. Kamu bagaimana mungkin bisa menang darinya? Aku pernah melihatnya dalam pengawal dia paling hebat. Bukannya Tuan Long, kenapa menjadi pengawalmu? Ah, itu karena dia menyukaimu. Ini adalah ketertarikan antara kita berdua. Maaf, apakah aku terlaku kuat? Tidak apa-apa, sedikitpun aku tidak kasihan. Sebenarnya lebih sakit. Aku mendengar berita kamu menikah. Sebenarnya aku henti. Aku datang. Fumokian, dia kerja hari pertama. Lihat, memukul orang jadi seperti ini. Nonagu, kau jangan karena aku orang kecil mempengaruhi hubungan suami istri kalian. Kamu jangan membantunya berbicara, dia selalu mendominasi. Sakit. Seorang pria, kenapa mudah tersinggung? Berhenti menyeka, ganti aku. Gu Yushuang, aku ingin bicara padamu. Sebenarnya waktu itu, anak yang kamu selamatkan adalah aku. Kamu bilang apa? Nonagu, kakak Fu, pasti karena kemunculanku baru berkata begitu. Aku mengerti dia. Apakah kamu terlalu percaya diri? Kak Fu, kenapa kamu tidak memberitahu Nona lebih awal? Kenapa harus menunggu aku muncul? Kamu baru mengatakannya. Ya, Fu Mokian. Kenapa kamu dulu tidak mengatakannya? Aku sengaja menyembunyikannya. Yushuang pasti tidak akan memaafkanku. Kakak Fu, berbohong bukanlah kebiasaan yang baik. Sudahlah, kalian semua keluar. Aku ingat-ingat dengan baik. Siapa sebenarnya yang aku selamatkan? Tidak mungkin keduanya. Kak Fu, staminamu begitu bagus. Tidak seperti CEO. Saya hanya suka gym di waktu senggang. Dengar-dengar kamu, Yushuang yang menyelamatkan. Kalau begitu kamu tahu kenapa akan diculik? Aku sangat penasaran. Hanya keluarga punya banyak uang. Jebak oleh orang jahat. Pengalamanmu mirip denganku di belakangnya sebenarnya. Apakah ada orang yang menyuruh? Kenapa? Tidak apa-apa. Kak Fu menyuruhku memindahkan koper. Koper terlalu berat. Jatuh. Kamu cari orang lain lah. Kamu jangan suruh Chuk Xiao memindahkan. Kenapa? Dia capai seperti ini. Tubuhnya tidak memungkinkan. Perlu banyak berlatih. Aku tidak berguna. Kamu tidak perlu selalu memohon orang lain seperti ini. Bukan semua orang sama sepertimu. Kamu kasihan padanya? Tidak. Aku juga memindahkan koper. Kenapa tidak kasihan padaku? Aku khusus membuatkanmu teh mawar. Untuk kecantikan, cepat minumlah. Selagi panas. Terima kasih.
Yushuang, ini teh melati, menghilangkan panas dalam dan detoksifikasi. Cepat minumlah. Oh, kamu taruh situ, aku minum nanti. Ayah, suami buatin sendiri, sekarang tidak minum. Ku minum. Aku orang rendahan, teh buatan Kak Fu tidak bisa dibandingkan denganku. Nona tidak minum normal. Aku tidak bilang tidak minum, semua akan ku minum. Sangat sulit menghadapi lelaki. Aku tidak haus lagi, kalian berdua, pergilah lakukan pekerjaan kalian. Baik. Kedudukan selingkuhan ini cukup tinggi juga. Akhirnya bisa berduaan juga. Nona, aku pulang denganmu. Tuan Lin, kamu sudah selesai bekerja, bisa pulang. Aku adalah pengawal pribadimu, aku harus pulang dengan Nona. Apakah kamu tinggal di Pasifik ngatur begitu luas? Aku suaminya, pemasalahan rumah aku yang mengatur. Kak Fu, aku hanya seorang pengawal, Anda adalah orang besar. Jangan perhitungan padaku, lagu pula aku orang Nona. Nona yang mengatur, Nona, bagaimana? Mau pilih siapa? Ini juga bukan perlombaan, apa harus pilih salah satu? Hari ini harus pilih satu. Fumokian, kamu sungguh kekanak-kanakan. Hati Yushuang, pasti memikirkan Lin Chuk Xiao, maka tidak memilih dulu waktu berhubungan baik, panggil aku Mokian. Sekarang langsung panggil, nama lengkap, rasa gatal 7 tahun belum berlalu, aku sudah jadi masa lalu. Bukan begitu maksudku. Semua salahku, aku mana berani, keras kepala dengan kakku, ayi, aku baru orang tambahan. Mungkin saya telah mencari seorang wanita selama 20 tahun, juga sebuah kesalahan, atau aku mengundurkan diri saja. Aku juga tidak bermaksud menyalahkanmu. Sekarang kamu boleh segera mengundurkan diri, ku setuju. Fumokian, kamu baru saja berpura-pura kan? Lin Chuk Xiao, kamu juga berpura-pura kan baru saja? Kalian berdua pulanglah, siapapun tidak perlu mengurusku, biarkan aku tenang. Nona Yushuang. Kalian berdua, siapapun jangan ikuti aku. Aku belakangan ini, apakah melakukan kesalahan, kenapa semuanya menggoda? Kalian ngapain? Lepaskan aku. Lepaskan. Tolong. Sun Xiao Xiao, kamu ngapain? Apakah kamu buta? Ini masih belum jelas. Aku sarankan kamu jangan sembarangan. Aku kamu hancurkan, kehilangan nama baik, kehilangan Wang Ze. Kamu berbalikan sekarang menyarankanku. Jadi orang baik menyuruhku, jangan sembarangan. Kalau bukan kamu mencuri parfumku, mengakali perlombaan, mana mungkin bisa kehilangan begitu banyak hal, mana bukan kesalahanmu sendiri? Aku tidak pernah menjebakmu, Gu Yushuang. Kamu terlalu sombong. Semua yang kumiliki sekarang, semua pemberianmu, omongan suamimu, menyuruh semua orang di dunia pembuat parfum tidak berani menggunakan kuat Sun Xiao Xiao. Kamu tenang. Aku bicara dengan suamiku sekarang, membiarkanmu kembali menjadi pembuat parfum terbaik. Hehehe, terlambat. Kehidupanku sudah hancur seluruhnya. Wang Ze juga tidak mungkin kembali. Kamu baru 20 tahunan. Sedikit pun tidak terlambat. Cukup. Paku sudah cukup menerima semua penderitaan. Sekarang kamu bicara ini semua. Sungguh wanita munafik. Kalau kamu menyalakan api ini baru semuanya selesai. Kulihat. Di antara kita berdua, siapa yang akan mampus? Kamu tunggu, Gu Yushuang, aku akan membuatmu membayar dengan nyawa, haha. Membantu membereskan jenazahmu, hahaha. Menyalakan api masih mau kabur, tidak bisa maju. Lepaskan aku. Fumokian, selamatkan aku. Fumokian. Lin Chuk Xiao, kamu adalah pengawal. Cepatlah masuk. Api sebesar ini siapapun masuk akan mati. Siapa yang akan menyelamatkan Gu Yushuang? Mengorbankan nyawanya sendiri. Aku bayar kalian. Apakah kalian tidak berguna? Baru berapa ingin aku mengobarkan nyawa? Mana mungkin. Bos,
Api begitu besar, kamu masuk belum tentu bisa keluar. Yusuang adalah nyawaku. Kamu masuk, bagaimana dengan grup Longchuan? Kalau dia mati, aku juga mati. Bos. Bos sudah masuk, cepat cari alat pemadam. Bos, kalau terjadi sesuatu, tidak ada yang bisa hidup. Ayah, ibu, nenek, aku tidak bisa berbakti lagi. Fumokian, kalau kamu berani nikah lagi, aku jadi hantu juga, tidak akan melepaskanmu. Aku akan tidur di tengahmu dan istri. Yusuang, Yusuang kamu di mana? Aku datang menyelamatkanmu. Yusuang. Fumokian, aku di sini. Yusuang. Apakah kamu terluka? Aku tidak apa-apa, kita cepat pergi. Apakah kamu bodoh, berbahaya, begini kamu berani masuk? Karena aku tidak bisa kehilangan kamu. Kita pergi. Fumokian, kukira aku akan mati. Bodoh. Mana mungkin aku membiarkanmu mati? Aku di ponselmu, memasang GPS, setiap saat memerhatikan keselamatanmu. Tenang, tidak akan terjadi apapun. Maaf, Fumokian, aku tidak seharusnya percaya. Lin Chuxiao, bajingan itu, hanya kamu yang berani masuk menyelamatkanku. Bodoh, lain kali hanya boleh percaya padaku. Ya, patuh padamu. Ini, kalian kenapa kemari? Fu memberitahuku, lalu aku datang membantu. Mokian Li, kalian sungguh baik. Jarang mendengarmu memujiku. Asisten Li, bos dan nyonya sangat mesra. Pelan sedikit, bos cemburuan. Fu Mokian, walaupun kamu bukan Tuan Long, aku juga bersedia bersamamu. Aku hanya seorang pengawal miskin, kamu sungguh bersedia? Tentu saja. Tugas yang diberikan Wang Ze selesai begini cepat, harus menerima pembayaran terakhir. Lepaskan aku. Sun Xiao Xiao, kamu masih ingin mengatakan apa? Kak Yushuang, maaf, aku tahu salah. Sebelumnya, aku mohon kamu jangan membunuhku. Apakah kamu melepaskanku? Aku tidak sengaja. Lagi pula, bukannya kamu tidak apa-apa sekarang. Sekarang aku tidak apa-apa. Bukan berarti kamu tidak bersalah. Di lokasi semuanya adalah saksi. Kamu jangan coba-coba menghindari kesalahan. Gu Yushuang, kenapa kamu begitu kejam? Menghadapi orang sepertimu ini, kalau aku berlembut hati, aku hanya bisa mati lebih cepat. Sungguh disayangkan, saat itu tidak langsung melempar api ke tubuhmu, membakarmu sampai mati, paling tidak menghancurkan kecantikanmu. Ini baru kata hatimu. Benar, Gu Yushuang, dari kecil keluargamu punya uang, dicintai orang tua, bahkan Wang Ze ingin menikahimu. Aku tidak terima. Kenapa? Apakah kamu tidak pernah berpikir semua ini kesalahanmu? Aku ada masalah apa? Aku bukannya hanya tidak memiliki keluarga bagus, aku semuanya lebih baik. Yushuang, jangan berunding dengannya lagi. Orang seperti ini, kepribadiannya jelek, percuma bicara dengannya. Li, yap. Masukkan dia ke penjara, biarkan hukum mengajarinya. Baik. Lepaskan aku. Tuan Fu, bukan bukti Tuan Long, sudah kudapatkan. Bagus, Fu Mokian. Aku pasti akan membuatmu di pesta ulang tahun. Gu Yushuang dipermalukan. Fu Mokian, tunggu saja. Kalau begitu aku. Kebaikanmu tidak akan kurang, pergi. Baik, terima kasih Bos Wang. Ayah, ibu, ya coba besok aku no ingin bicara pada kalian. Oke, ingat bawa menantuku. Tuan Long datang ke pesta ulang tahun akan menaikkan martabat keluarga Gu. Nah iya, sampai saatnya martabat, Tuan tidak tahu akan dipermalukan bagaimana. Kamu di sini sendirian bergumam apa? Bukannya demi kamu. Aku. Karena aku sudah memutuskan, kan bersama denganmu, kalau begitu aku pasti akan bertanggung jawab atasmu sepenuhnya. Sekarang perusahaan sudah berkembang. Seumur hidup ini, aku tidak akan menyusahkanmu. Gu Yushuang, kamu begitu baik padaku. Apakah jatuh cinta padaku? Ada sedikit. Karena aku menyelamatkanmu hari ini. Ada alasan ini, tapi bukan semuanya. Mungkin sejak awal aku memang ada sedikit tergoda. Mengejarmu sungguh tidak mudah. Kalau suatu hari kamu tahu aku membohongimu, kamu
akankah memaafkanku? Apakah pengkhianatan? Bukan, yaitu kebohongan untuk kebaikan. Kalau bukan pengkhianatan, lainnya bisa dimaafkan. Kalau begitu, bagaimana baru bisa dimaafkan? Kalau itu, lihat tindakanmu. Sekarang aku tunjukkan tindakanku. Bagaimana? Kamu ngapain? Bertindak. Kamu ini ya, kenapa masih di sini? Demi membantumu menyembunyikan, lalu aku tempel terus. Besok tidak perlu disembunyikan lagi. Kenapa? Karena besok pesta ulang tahun, ya aku memutuskan untuk memberitahu semuanya kamu bukan Tuan Long. Walaupun kamu bukan Tuan Long, tapi kuputuskan selamanya bersamamu. Kamu tidak perlu takut mereka menertawakanmu. Tidak takut, karena kuputuskan mau bersamamu walau seluruh dunia menjadi musuh. Aku juga terima. Shuang-shuang. Fumokian, aku pertama kali, kamu harus lembut padamu. Apakah kamu dan Wang Ze belum pernah? Pasti belum. Aku dan dia tidak menikah, mana mungkin. Kalian pacaran begitu lama? Aku kira sebelum menikah tidak boleh, aku sangat tradisional. Untung kita sudah menikah. Fumokian, tidak mungkin kamu sudah tidak perjaka, kan? Sayang, tenang. Aku sama denganmu, sangat tradisional. Selamat ulang tahun. Halo semua. Aku ada sesuatu ingin mengobrol dengan ayah ibu. Ayah ibu, pesta ulang tahun. Kenapa kalian mengundang begitu banyak orang? Semua tahu, kamu menikah dengan Tuan Long. Semua ingin memeriahkan. Kita usir juga tidak bisa. Betul. Gu, aku ada bisnis di sini. Perlu bantuan Tuan Long menantumu. Tidak masalah, aku bicara dengannya nanti. Masalah kecil ini, andalkan padaku. Oke, terima kasih. Beberapa bisnis ini perlu bantuan Tuan Long. Aku juga butuh bantuan. Jangan buru-buru. Satu-satu. Ayah ibu, kalian sembarangan menyetujui apa... Waduh, anakku sayang, ada masalah pulang baru dibicarakan. Ayah di sini jarang begitu dihormati orang. Para nyonya, semua meremahkanku. Sekarang, berebut memberiku hadiah. Betul. Sungguh tipuan susah diselesaikan. Tahu dari awal tidak menyuruh Fumokian pura-pura jadi Tuan Long. Bagus, sekarang ayah ibu menyetujui begitu banyak kerjasama. Bagaimana selanjutnya? Jangan khawatir, ada aku. Aduh, semua salahku. Aku harus cepat-cepat jujur. Jangan berbohong lagi. Semua tenang. Aku ada sesuatu ingin diumumkan. Sebenarnya, Fumokian dia buka, Tuan. Yushuang. Jangan kamu yang bicara, aku saja. Sebenarnya, bukan Tuan Long. Dia hanyalah seorang pengawal miskin, dan juga kontrak yang disetujui Paman Gu tidak akan terlaksana. Wang Ze, kamu ngomong apa? Sejak awal Mokian sudah membuktikan. Wang Ze, di sini tidak menerimamu, silakan pergi sekarang. Yushuang langsung cemas. Sepertinya apa yang kukatakan betul. Fu Mokian, walaupun kamu bukan Tuan Long, aku juga bersedia bersamamu. Ternyata palsu. Kalau begitu, mereka sekeluarga baru saja. Mudahnya menyetujui bekerja sama membohongi kita. Kontrak sudah ku tanda tangani. Barang juga sudah disiapkan. Kerugian ini keluarga Gu yang bertanggung jawab. Sebenarnya apa yang terjadi? Mokian, dulu semua yang kamu katakan adalah palsu? Masalah ini bukan salah, Mokian. Aku menggunakan identitas nonaku, memaksanya. Nenek, paman bibi, dulu Yushuang, demi balas dendam padaku, sehingga menyuruh Fu Mokian bersandiwara menjadi Tuan Long. Sekarang semua sudah jelas. Aku juga bukan orang tidak punya perasaan. Yushuang, kamu hanya perlu putus dengan Fu Mokian sekarang dan bersama denganku. Jangan mimpi kamu. Wang Ze, aku tidak mungkin bersama denganmu. Yushuang, apakah kamu tahu kamu memberikan keluarga Gu masalah begitu banyak? Hanya keluarga Wang kita bisa menyelamatkanmu, dan juga sampai saat itu kamu hanya perlu memberikan perusahaan Bing Tian sebagai mahar kepada keluarga Wang. Kamu sekarang menginginkan perusahaanku, Wang Ze. Kamu memang sampah. Aku Gu Yushuang. Aku yang melakukan, aku berani bertanggung jawab. Ayah, ibu, nenek, maaf. Aku membuat kalian kecewa. Istriku boleh berlutut pada orang tua, tapi sampah seperti kalian tidak pantas. Kamu tidak bersalah. Semua salahku. Aku tidak bisa berbohong lagi. Semua orang di sini sudah mendengarkan rekaman. Kamu masih berani berdalih, dan juga tatomu itu juga palsu, kan? Kebohonganmu sudah cukup lah.
Selamat ulang tahun Nyonya. Ini hadiah yang disiapkan oleh Tuan Long. Semua keluarga Gu ada bagian. Nenek, ini untuk Anda. Liontin Giok, pilihan. Yo, Liontin Giok ini adalah barang kerajaan ratusan tahun, pernah menerima cahaya Buddha, dapat memperpanjang umur. Ibu, ini untuk Anda. Kalung, berlian. Aduh, warna berlian ini sungguh indah. Berlian pink 100 karat. Aku belum pernah lihat, tidak punya 200 juta, tidak bisa membelinya. Ayah, dengar-dengar Anda suka mengumpulkan lukisan. Ini lukisan Villa Anggrek. Wang Sizi, aku mengambilnya untuk Anda. Aduh, lukisan ini adalah lukisan guru master. Keluarga Gu kita tidak layak menerima lukisan ini. Oke, oke. Kemungkinan kenapa kamu masih menyuruh Li berakting? Bodoh. Sungguhan menganggap aku pengawal miskin. Nyonya, maaf sebenarnya. Aku adalah asisten pribadi Tuan Long. Suang-suang, setelah aku bersamamu, tidak pernah memberimu hadiah yang berharga. Ini aku khusus mencari orang membuat gelang menggunakan giok terbaik dari Myanmar. Dilihat dari warnanya, itu asli. Kalau begitu rekaman di tangan Wang Ze bagaimana? Aku tidak percaya, pasti beli. Semua barang ini untuk menipu orang. Wang Ze, kamu gila ganti gelangku? Bukannya hanya gelang jelek, setelah kamu menikah denganku, ganti gelang ini. Gelang ini bukan pewaris perusahaan kecil. Sepertimu bisa membelinya. Gelang jelek, berapa harganya? Barang palsu, Tuan Long khusus mengeluarkan 500 juta untuk memilihkan hadiah untuk Nyonya. 1 triliun, kamu menggertakku. Ah, penipu seperti kalian, tidak bisa menipuku lagi. Bentukan tidak mau mengakuimu, sungguh sangat bodoh. Sekarang bahkan anjing juga tahu, situasi sekarang kan... Situasi apa? Kegagalanmu, kamu tidak mengaku tidak apa-apa, akan ada orang mewakilkanku mengajarimu. Siapa? Membayar artis lagi. Ah. Kakek, di sini ada orang menyamar. Jadi, Tuan Long, kalian pasti pernah bertemu Tuan Long sesungguhnya. Betul kan? Cepat, bantu aku mengungkap penipu ini. Dasar bodoh, beraninya menunjuk dia dengan jarimu. Kakek, kenapa memukulku? Kamu layak dipukul. Cepat bantu aku mengajari dia. Kulihat kamu tidak mau hidup lagi. Cepat minta maaf padanya. Tidak mau. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Cucu, kurang ajar, dia adalah Tuan Long. Bukan. Apakah barang di tanganku palsu? Kamu tahu apa? Aku pernah pergi ke grup Long Tuan. Kebetulan bertemu Tuan Long. Memangnya mataku buta? Kemungkinan memang Tuan Long, dia selalu membohongiku. Kamu kira kamu bersalah pada siapa? Bisnis keluarga Wang, semua akan kamu rusak. Di bawah keluarga Wang, kekuasaan ratusan tahun, peta bisnis, hanya Tuan Long satu kata, bisa hilang sekejap. Kamu cucu tidak berbakti. Tuan Long, kamu beri aku kesempatan sekali lagi. Oke, ku mohon. Kamu kira masalah ini, minta maaf, bisa terselesaikan? Kalau penerus keluarga Wang, besok masih Wang Ze. Kurasa tidak perlu ada lagi. Selesai sudah, aku baru saja menjelekkan keluarga Gu, keluargaku apakah akan lenyap? Gu, baru saja bukan sengaja, begitu terhadapmu, tolong mohon pada menantumu, jangan menyerang kami lagi. Terima kasih Tuan Long. Tuan Long tenang, bisnis keluarga Wang tidak akan diturunkan pada bajingan ini. Aku akan segera pulang, memberitahu para leluhur untuk mengeluarkan bajingan ini dari keluarga. Tuan Long, aku sungguh bodoh telah melukaimu. Aku sebagai anak kedua bersedia memimpin keluarga Wang. Semoga Tuan Long memberikan aku kesempatan. Kamu lumayan, besok bisnis keluarga Wang, kamu yang mengurusnya. Aku pulang, pengganti pewaris. Terima kasih banyak Tuan Long, memberi bimbingan pada keluarga Wang. Terima kasih Tuan Long, besok aku pasti memimpin keluarga Wang, bekerja keras untuk grup Long Chuan. Kakek, beri aku kesempatan sekali lagi. Beberapa tahun ini aku terhadap keluarga Wang, aku tidak berprestasi tapi juga bekerja keras. Aku tidak bisa tidak ada keluarga Wang. Salahkan dirimu sendiri, tidak bisa bertahan. Kak, kamu jangan berada di Long Chuan lagi. Besok aku antar kamu ke luar negeri. Tutup mulutmu. Tuan Long, beri aku kesempatan lagi. Aku tidak ada keluarga Wang, bukan apa-apa. Kumohon, beri aku kesempatan lagi. Aku pernah
memberarimu kesempatan kamu yang tidak menghargainya sekarang. Semua salahmu sendiri. Baik. Yap. Ceret orang, ini keluar. Baik. Jangan sentuh aku. Beri aku kesempatan lagi, Tuan Long. Menantu, kamu lihat kontrak yang kita tanda tangani. Ayah, ibu, kalian tenang. Kontrak yang ditandatangani keluarga Gu, aku akan menyuruh Li mengurusnya. Oke. Nyonya tenang. Yushuang, tunggu aku. Yushuang. Kamu mempermainkanku. Suang-suang, aku bukan sengaja membohongimu. Jelas-jelas kamu bisa memberitahuku, tapi kamu pilih berbohong. Lihat aku selalu ketakutan. Apakah melihat aku merundukkan kepala, mengasikkan cara orang kaya memainkan wanita, sungguh menyegarkan. Sayang. Jangan panggil aku sayang, Fumokian. Kamu jelas-jelas tahu. Aku tidak suka dibohongi, kita cerai. Aku tidak mungkin bercerai. Tidak mau cerai, kan? Baiklah, kita berpisah 2 tahun. Anak... Seperti ini, Yushuang, memang keras kepala. Kelihatannya nenek yang harus membantumu. Nenek, semua sudah siap berdasarkan perintah Anda. Selanjutnya, lihat nenek. Suang-suang. Kenapa? Nenek-nenek. Nenek tiba-tiba sakit. Kata dokter, aku tidak bisa melewati malam ini. Nenek, kamu tidak akan kenapa-napa. Kamu tunggu aku. Aku segera kembali. Beres. Nenek, kamu tidak apa kan? Kenapa tidak ada dokter? Cepat sembuhkan. Nenek, bangun. Nenek, kamu tidak apa kan? Nenek. Suang-suang. Fumokian, kenapa kamu di sini? Kamu jangan khawatir, kata dokter. Nenek sudah baik-baik saja, hanya tertidur suang-suang. Aku hanya berharap kamu bisa memberiku peluang menjelaskan. Bahkan kamu ingin menghukumku mati. Juga harus mendengarkan perkataanku. Pernyataan penjahatkah? Bicaralah. Waktu itu, kamu menyelamatkanku. Menyuruhku setelah dewasa. Jadi mengawalmu, kemudian aku menemukanmu. Tapi kamu melupakanku. Kalau begitu langsung bicaralah. Saat itu kamu suka Wang Ze. Tidak memandangku sama sekali. Saat Wang Ze kabur dari pernikahan, kamu juga bisa mengatakannya. Aku ingin memberitahumu. Kamu menyuruhku tutup mulut. Masih menyuruhku bersandiwara jadi diri sendiri. Perasaan, semua ini salahku. Suang-suang, aku tidak marah padamu. Aku hanya takut, takut kamu menolakku. Kamu adalah Tuan Long. Masih takut aku menolakmu? Aku memang benar, Tuan Long. Tapi aku hanya memiliki kekayaan seluruh dunia. Di hadapan cinta, aku seperti pecundang. Kalau begitu, aku adalah cinta sejatimu. Tentu saja. Nenek, kamu pura-pura tidur. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku tidak berkata begitu, mana mungkin kamu datang. Kalau begitu penyakitmu... Nenek sangat sehat, demi membuatmu menikah cepat, aku baru pura-pura di antara suami istri bohong untuk kebaikan. Bukan apa-apa, nenek sudah 80 tahun, pernah melihat semua. Fu adalah orang baik, Shuang sudah cukup, kamu tidak mau dia, wanita di luar, banyak yang mau. Wanita lainnya, aku tidak mau, aku hanya mau Yushuang. Sudahlah kemari, begini bagus. Datang Nyonya, di kantor pusat, untuk inspeksi, tepuk tangan. Nili, temanmu yang miskin atau asisten CEO? Asisten Li, kenapa aku tidak bisa membedakan dengan jelas? Halo bos, halo Nyonya. Aku tiba-tiba ingat aku masih ada sedikit pekerjaan, keluar terlebih dahulu, jaga baik-baik Nyonya. Kamu menyalahkanku lagi. Li, kamu tidak bersandiwara lagi sekarang? Aih, Nyonya, kamu jangan menyulitkanku lagi. Aku hanya pekerja korporat. Semua perintah bos. Sungguhan Fumokian merancang permainan besar? Nyonya, bos demi kebaikanmu. Lihat, Anda ingin berbisnis. Dia memberi Anda jalan keluar. Diam-diam berinvestasi untuk Bing Tian, mengadakan perlombaan untuk Anda. Aih,
masuk ke perapian. Tidak ragu sedikit pun ketulusan bos terhadapmu. Bulan matahari bisa membuktikannya. Ternyata dia demi aku sudah berbuat begitu banyak. Benar. Fumokian, kalau bukan Li yang memberitahuku, aku tidak tahu kamu demi aku sudah berbuat begitu banyak. Selama kamu tidak menyalahkanku, semua ini bukan apa-apa. Sungguh sandiwara, saling mencinta yang baik, sungguh membuat orang iri. Wang Ze, kenapa kamu lagi? Kenapa kamu masih menghantui? Kali ini kamu mau apa? Mau apa? Melihat kalian begitu saling mencintai, ingin mewujudkan keinginan kalian mati bersama. Kamu. Cepat, cepat, cepat naik. Cepat, cepat. Dan meraka, cukupkah? Wang Ze, ini adalah tempat parkir, ada CCTV, kamu tidak takut, masuk ke penjara kah? Aku saja sudah ditendang ke luar negeri, ku takut CCTV. Kamu begini, tidak hanya Long Chuan, tapi seluruh keluarga Wang tidak akan mengampunimu. Jangan mengungkit keluarga Wang denganku. Aku sudah bukan anggota keluarga Wang lagi. Cepat atau lambat aku pasti mati jauh. Apalagi aku, kalau aku mati hari ini, juga akan mengajak kalian. Bajingan kamu, Wang Ze. Gu Yushuang, mau menyalahkan salahkan kamu salah menikahi orang. Semua karena dia, jangan salahkan orang lain. Sepertinya keselamatan Nona harus aku yang melindungi. Apakah kamu bisa, Fumogian? Shuang-shuang, sayang tutup matamu. Sebentar saja. Maju semua. Sudah kubilang sebelumnya, kamu jangan gila, dikira aku tidak membawa pengawal, lalu bisa mengalahkanku. Semuanya aku sendiri yang melatih. Fumokian, kamu harus mati. Kamu bersepuluh maju sekaligus. Aku sendirian bisa menang. Fumokian, kamu memang setan. Kamu sudah merebut Yushuangku. Nantinya masalahnya adalah masalahku. Di kehidupanmu ini, tidak ada hal baik terjadi? Sejak awal Yushuang, milikku. Kamu belum pernah memiliki? Untuk karma. Bukannya aku sedang menegakkan keadilan. Jangan gerak. Nyonya, minta maaf, aku terlambat. Tidak terlambat, kirim mereka ke penjara. Berdasarkan apa, aku bahkan tidak menyentuhnya, masih terluka. Aku hanya menerima bayaran. Perintah tidak selesai terlaksanakan. Ingin bicara apa? Bicara sendiri dengan polisi. Bos, bagaimana menghadapi Wang Ze? Dia sama dengan Sun Shaoxiao dipenjarakan sampai mati. Baik. Kayo. Kamu hebat. Tidak hebat, bagaimana bisa jadi pengawalmu? Apakah kamu bisa selalu jadi pengawalku? Tentu saja, aku Fumokian, selamanya jadi pengawal Nona Gu. Shuang, walaupun kita sudah menikah, tapi aku ingin kamu memakai gaun pernikahan lagi untukku. Kali ini benar-benar menikah dengan Tuan Long. Shuang-shuang, sejak pertama kali ku melihatmu, aku tahu, aku tidak bisa diobati, sudah jatuh cinta padamu. Aku sudah melalui banyak perjalanan untuk mencarimu, melindungimu, melewati suka duka bersamamu, akhirnya mendapatkanmu. Melihatku sekejap, aku sangat berterima kasih kamu bisa membuatku muncul di kehidupanmu, kebaikan, lemah lembutmu, menerangi kehidupanku. Hari-hari mendatang aku berharap bisa terus melindungimu, suang-suang. Aku mencintaimu. Wahahaha. Oke, terima kasih pernyataan pengantin pria. Selanjutnya kita persilakan pengantin wanita. Cium pengantin wanita. Cium. Cium, cium. Cium. Shuang, Shuang, kamu mau dinas lagi? Betul, Nenek. Sejak perusahaan Bing Tian terdaftar, kamu hari demi hari sibuk. Menurutku, kamu jadi pembuat parfum terbaik di dunia. Untuk apa? Bahkan istirahat saja tidak ada. Aduh Nenek, aku anak muda, sibuk sudah seharusnya. Fu, istrimu mau dinas lagi. Aku hanya pergi seminggu, segera kembali. Asisten Li batalkan semua jadwalku seminggu ini. Kamu bukan mau ikut pergi denganku lagi kan? Kamu pergi sendirian, aku tidak tenang. Kamu lakukan pekerjaanmu. Aku lanjut jadi pengawalmu. Aduh, kamu kenapa begitu menyebalkan? Shuang-shuang, kurasa kamu belakangan ini pemarah. Nenek,
Belakangan ini dia sering lembur. Mungkin tekanan pekerjaan terlalu besar. Aku tidak ada. Suang-suang. Kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa. Mungkin tadi malah salah makan. Mana mungkin? Sarapan makan malam kita makan bersama. Kenapa aku tidak apa-apa? Anak bodoh, suang-suang kamu hamil. Hamil. Aku mau jadi ayah. Aduh, pelan sedikit, hati-hati bayi di dalam perut. Baguslah, suang-suang tidak perlu dinas. Hahaha.